Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Honoris Causa, Insinyur Haji Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang terhormat, Insinyur Muhammad Wasis Wildan, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat, Dr. Engineering Insinyur Ahmad Sarwadi MM, selaku Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat, para narasumber sekalian, yaitu Dr. Hendrikus Andi Simamarta, ST, MSI, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Dr. Iwan Rudiarto, ST, MSc, Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, and Professor Victoria, Associate Dean of Research, Department of City and Regional Planning, Cornell University, USA. Serta Bapak-Ibu hadirin sekalian, peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita semua dapat berkumpul dan bertatap maya untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang sangat luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi ini saya, Tri Mulyani Sunar Harum, akan menjadi pemandu acara seminar online Urban Research Forum. Hadirin yang berbahagia, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Urban Research Forum yang menjadi platform bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan birokrat untuk saling berbagi dan memperkaya pengetahuan serta pengalaman seputar transformasi perkotaan. Kegiatan utama dalam Urban Research Forum adalah serangkaian seminar online yang diselenggarakan setiap bulan di tahun 2020 yang mengusung tema besar Sustainable Urban Transformation in Indonesia Towards Indonesia Emas 2045. Adapun seminar online perdana di bulan kemerdekaan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Serta mengusung tema khusus yaitu Research Agenda on Sustainable Urban Transformation in Indonesia Beyond Pandemic COVID-19 and the New Normal. Adapun susunan acara seminar online pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne UGM, sambutan. Dilanjutkan dengan paparan materi oleh para pembicara, yaitu pembicara utama dan pembicara tamu, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab, dan yang terakhir penutupan. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian peserta seminar online ini beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan. Pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan video selama seminar online berlangsung, kecuali jika dipersilahkan oleh panitia. Dua, peserta dihimbau untuk menggunakan username dengan format nama lengkap underscore instansi. Tiga, bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada fitur chat dengan format tanya underscore narasumber yang dituju underscore pertanyaan. 4. Sesi tanya-jawab akan berlangsung setelah paparan dari seluruh pembicara dan kemungkinan bahwa tidak semua pertanyaan dapat diakomodir dalam seminar ini. 5. Materi seminar online dan juga sertifikat akan dibagikan kepada peserta setelah mengisi daftar kehadiran dan juga feedback form. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UGM. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Insinyur Muhammad Wasis Wildan, MSc, PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Dekan, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Dr. Suharto Mono Arfa. Yang kami hormati Bapak Ketua Departemen Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM, Bapak Dr. Ahmad Sarwati. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Prof. Bobi. Dan yang kami hormati para pembicara untuk seminar hari ini, yaitu Bapak Dr. Andi Simarmata, Bapak Dr. Iwan Rudiarto, dan Profesor Victoria, serta Bapak dan Ibu peserta seminar pada hari ini yang berbahagia. Nah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita semua dapat berjumpa meskipun tidak secara langsung secara fisik ya di sebuah tempat, tetapi kita berjumpa melalui dunia maya dapat menyelenggarakan seminar secara online. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur pada pagi hari ini pula bahwasanya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih ada di sekitar kita, ya, sudah lebih dari 5 bulan kita semuanya hidup di
satu lingkungan yang ada wabah ya pandemi COVID di dalamnya, tetapi kita semua masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita dan saya mengapresiasi panitia dan prodi S2 PWK yang meskipun dalam keadaan pandemi COVID tetap dapat menyelenggarakan kegiatan seminar pada hari ini ya secara online. Dan ternyata kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah banyak memberikan kemudahan pada kita semua. Ya. Jadi meskipun kita tidak dapat seminar secara fisik, tetapi kita dapat berjumpa dengan menggunakan sarana kemajuan teknologi tersebut. Nah, Bapak-Ibu semua yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ya Ibu Dr. Tri Mulyani, ya, di awal acara, bahwasannya forum ini adalah forum bulanan yang nanti akan diadakan oleh program magister PWK dari FTUGM. Dan diharapkan dari forum ini akan dapat mendorong kita semua ya, untuk bisa mengeksplor berbagai macam ide ya, pengembangan di dalam rangka untuk memperbaiki dan menjaga sustainability dari proses transformasi perkotaan di Indonesia. Dan juga harapan kita, terutama bagi kami yang ada di kampus, forum ini dapat meningkatkan kapasitas riset kita ya, di dunia pendidikan, dan juga dapat mendorong mahasiswa-mahasiswa yang ada di program magister PWK di UGM ini dapat lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagaimana kita ketahui, persoalan perkotaan adalah persoalan yang kompleks, ya, sehingga menuntut penyelesaiannya pun juga harus secara holistik, ya, harus melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat kita. Baik itu dunia pendidikan, dunia peneliti, pemerintahan, maupun masyarakat secara umum. Nah, sehingga harapan kita dari acara ini nanti yang akan rutin diadakan setiap bulan itu dapat memberikan wawasan, ya, sharing keilmuan, sharing hasil penelitian sehingga dapat menyelesaikan dan mendukung proses transformasi perkotaan yang ada di Indonesia. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, ya, sekalian kami sampaikan di forum yang mulia ini, ya, tadi pagi dapat info dari Prof. Bobby, insya Allah ada lebih dari 700 peserta, ya, luar biasa, alhamdulillah, ya. Jadi selamat pada Prodi Magister PWK yang bisa mengadakan acara demikian hebat ini, ya. Jadi lebih 700 peserta yang akan ikut forum ini. Dan Magister PWK UGM itu memang setiap tahun lumayan banyak mahasiswanya, ya, sekitar 70-an nampaknya setiap tahun, ya. Dan ini kami informasikan juga kepada Bapak-Ibu sekalian, saat ini Fakultas Teknik itu sedang memproses untuk program doktor, ya, untuk jenjang doktor bagi bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini sudah masuk ke senat akademik universitas dan mudah-mudahan mulai tahun ajaran depan itu sudah bisa kita mulai program studi tersebut. Jadi kami mengundang kepada Bapak-Ibu sekalian, baik dari lulusan magister PWK dari tempat lain maupun juga dari UGM, para birokrat ya dari pemerintahan dan masyarakat luas untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mengembangkan prodi yang sedang kita rencanakan. Mudah-mudahan nanti bisa tahun depan bisa kita mulai ya di bawah bimbingan dari para dosen di program studi doktor perencanaan wilayah dan kota. Saya rasa itu saja sambutan dari saya, dan terakhir kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah menyelenggarakan acara hari ini, kepada para pembicara yang telah mengalokasikan waktunya ya di tengah-tengah kesibukan Bapak-Ibu sekalian, dan juga tentunya kepada seluruh peserta dan panitia sehingga acara pada hari ini dapat berlangsung dengan sukses. Ya. Kami berharap mudah-mudahan diskusi hari ini dan juga diskusi rutin bulanan nanti dapat berlangsung dengan lancar, kita dapat memetik manfaat yang sebanyak-banyaknya. Saya yakin ini akan banyak manfaat buat kita semuanya. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Dekan. Kami menghaturkan selamat melanjutkan kegiatan Bapak lainnya yang sudah diagendakan. Terima kasih. Ya, mohon izin ada rapat yang lain. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Selanjutnya, marilah kita memulai acara seminar online ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para pembicara yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab. Acara inti ini akan dimoderatori oleh Profesor Bakti Setiawan yang akrab dipanggil Prof. Bobby. Beliau saat ini adalah Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada, sekaligus merupakan inisiator utama dari Urban Research Forum ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Prof. Bobby untuk memandu dan memoderatori seminar online ini. Silahkan Bapak. Terima kasih Dr. Yani, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Suharso Marwarfa, Ibu Profesor Victoria dari Cornell University, Bapak Andi dari IAP, teman sejawat dari ASPI, Bapak Iwan, dan seluruh peserta seminar Urban Research Forum pagi ini, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengawali satu serangkaian diskusi yang luar biasa, yang pagi ini juga kebetulan bertepatan dengan kemerdekaan RI ke-75 tahun dan menyongsong masa depan Indonesia Emas pada 2045 besok, yang berarti 25 tahun mulai saat ini. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan yang luar biasa dari Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga kebetulan Kepala Bappenas tentunya, untuk mendengarkan pokok-pokok pikiran masa depan perkotaan di Indonesia dan kebutuhan riset yang kita terutama di perguruan tinggi harus meresponnya. Pagi ini Pak Menteri, sungguh terima kasih Pak Menteri, kita merasa terhormat untuk mendapatkan paparan dari Pak Menteri di tengah waktunya yang sibuk. Pak Menteri, Bu Yani sudah hadir di sini ya. Ya, dari ya. Oh Pak Menteri, selamat pagi Pak Menteri. Maaf tadi sudah dibuka Pak Dekan, dan salam dari Pak Dekan. Mungkin Pak Menteri karena waktunya yang terbatas, silakan Pak Menteri langsung memaparkan saja presentasinya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Bakti Setiawan, Profesor Victoria, Associate Dean of Research Department of City and Regional Planning Cornell University. Kemudian tadi ada Profesor Danan, ya, dan semua distinguished, semua yang hadir pada acara pagi hari ini. Judul yang diberikan kepada saya memang cukup menantang gitu. Saya kira, sekalipun latar belakang saya juga adalah urban planning, perkembangan kota-kota di Indonesia boleh dikatakan mungkin karena sampai hari ini Indonesia belum memiliki
Undang-Undang Perkotaan. Indonesia hari ini baru memiliki Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman. Kemudian, kementerian pun belum ada kementerian yang khusus menangani perumahan dan perkotaan sebagaimana yang dimiliki misalnya oleh Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mereka memiliki Department of Housing and Urban Development. Sebuah kementerian yang cukup besar dan anggarannya kalau nggak salah nomor 5 di dalam APBN Amerika Serikat. Ada kecenderungan perkembangan kota di Indonesia itu memang mengikuti rencana umum tata ruang, tetapi lebih banyak, dan ini sebuah kekonyolan, itu ditentukan, didesain oleh industri properti. Jadi boleh dikatakan berkembangnya kota-kota seperti misalnya di Jakarta, berkembangnya kota Karawaci, kemudian berkembangnya kota Bintaro, ya kan, semua yang menjadi daerah satelit dari Jakarta atau di sekitar Jakarta itu sama sekali tidak diinisiasi oleh secara formal, tetapi lebih sering disebabkan oleh desakan permintaan yang begitu kuat dari pasar dan kemudian dijemput atau dijawab dengan cara-cara seperti itu. Yang menarik juga adalah pada tahun 2045 nanti akan bertambah penduduk Indonesia atau urbanisasi sebesar 63,8 juta dihitung dari tahun 2015. Dan kira-kira sekitar 200 juta penduduk Indonesia akan hidup pada waktu itu di kota. Jadi kalau pertambahan 63,8 juta jumlah penduduk itu kira-kira Indonesia akan mencapai 330 juta. Dan sekitar 210 jutaan begitu akan tinggal di kota-kota. Dan sayangnya pertambahan atau ledakan populasi yang mendorong urbanisasi itu tidak dengan serta-merta membawa juga dampak yang positif terhadap pertumbuhan GDP per kapitanya. Kita lihat di Cina itu bisa sampai dengan 3% setiap 1% terjadi urban population, dan di rata-rata Asia Timur dan Pasifik sekitar 2,7%, dan di Indonesia hanya 1,4%. Jadi kalau kita lihat di situ, kita belum menikmati. Saya kira ini sebuah tantangan, challenge yang silakan menjadi bagian dari yang perlu diteliti. Jadi pertama, isunya adalah mengenai undang-undang perkotaan itu. Yang kedua, bahwa perkembangan perkotaan itu bergerak seperti amuba, amorf begitu, ya. Kemudian dalam kerangka kebijakan frame-nya itu kita terlalu loose, saya kira dalam waktu kira-kira sekitar 20 tahun terakhir ini. Dan isu-isu itu kemudian juga ya mengakibatkan pertambahan urbanisasi ini juga mengakibatkan ancaman terhadap area-area pertanian, dan area-area pertanian saya kira termasuk yang sudah dilindungi. Kita bisa saksikan sendiri di kota-kota orde kedua di Indonesia seperti misalnya di daerah kawasan-kawasan Kerawang misalnya, itu kan dulu daerah lumbung padi nasional tetapi sudah semakin kurang. Begitu juga di daerah Sulawesi Selatan misalnya, kalau kita lihat di daerah Sidrap itu daerah urban sudah mulai menggigit wilayah-wilayah pertanian yang subur. Dan apalagi di sebagian besar kota-kota di Jawa. Nah, isu-isu ini tentu
menyangkut perumahan, kemudian penyediaan air bersih, bahkan sampai pada tingkat air minum, transportasi kota, dan sanitasi. Kita lihat di sini bahwa tetapi angka ini saya kira perlu juga dicari tahu lagi mengenai jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah, sekitar 13,5 juta. Dan angka ini adalah angka susenas, dan saya kira perlu dielaborasi lagi. Dan setiap kota tentu tingkat kekurangan rumah ini menjadi berbeda-beda, dan tingkat cara mengatasinya berbeda-beda. Dan ini juga menjadi sumber dari kota yang berkembang secara amor, ya kan? Kota berkembang secara amor. Kemudian juga kalau kita lihat penyediaan air bersih, memang rata-rata nasional itu sekitar 89,27% di kota-kota. Tetapi Palembang itu di bawah rata-rata nasional, kemudian Banjarmasin, dan masih banyak lagi kalau daerah-daerah kota-kota lain yang kita taruh di sini, letakkan di sini, misalnya seperti sebagian besar di Jawa Barat, itu kota-kotanya hampir penyediaan untuk drinking water-nya itu sangat di bawah. Demikian juga dengan transportasi. Jadi transportasi juga menjadi alasan dari perkembangan kota yang amorf itu. Nah, maka Jakarta sekarang misalnya sudah mulai dikembangkan dengan mass transportation, dan saya kira ini sebenarnya sudah mulai digagas sejak tahun 70-an oleh World Bank yang dikenal dengan Jakarta Metropolitan Transportation. Dulu disebut short plan, tetapi sayang tidak diikuti short plan itu, antara lain adalah bertemunya terminal-terminal dari berbagai macam alat moda transportasi di beberapa titik di Jakarta, kemudian perkembangan jalan, pembangunan rel kereta, dan termasuk di sini adalah MRT yang jaraknya kira-kira sudah hampir 40 tahun dari gagasan itu. Kemudian sanitasi juga demikian. Jadi sanitasi kalau kita lihat masih sangat rendah sekali, ya. Kemudian di dalamnya apalagi kita bicara soal sampah, kemudian perbaikan akses terhadap sanitasi, kemudian buat masyarakat secara umum. National Urban Policy pada tahun 2045 itu memang menyangkut social inclusive, environment green, kemudian ekonomi competitive. Dan National Urban Policy itu ada 5 misi yang kita inginkan, adalah pertama menciptakan keseimbangan yang bukan hanya soal kesejahteraan, ya kan, dan antara nasional di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah meng-encourage kehidupan yang lebih menyenangkan, inklusif dan berbudaya, kemudian kota yang lebih mensejahterakan, kemudian greenery, ya, dan yang terakhir tentu yang sekarang lebih banyak orang mengatakan bagaimana kita bisa menciptakan kota yang smart city. Beberapa instrumen yang sudah kita siapkan antara lain adalah regulasi untuk itu. Kemudian kita juga sudah menyiapkan infrastruktur IT di tingkat kota. Sekarang kalau sampai kota kabupaten saya kira sudah luar biasa, tetapi kita belum menyentuh sampai last mile
last mile itu sampai di tingkat desa atau kelurahan di kota-kota, sehingga kadang-kadang sinyal itu tidak stabil atau tidak merata. Kemudian yang terakhir tentu isu pembiayaan. Pada tahun 2020 sampai 2024 ada beberapa urban area priority yang akan kita kembangkan selama 5 tahun dalam RPJMN ini, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, yaitu satu adalah New Capital City. Ini masih pada tahap master plan, dan kemudian juga akan disusun dengan detail plan. Tetapi karena keadaan pandemi, maka kita hanya akan mengembangkan infrastruktur dasar yang menghubungkan kota-kota Samarinda dan Balikpapan, dan termasuk kegiatan di sekitar Teluk Balikpapan yang kita harapkan bisa memanfaatkan arus laut Indonesia, Alki, jadi yang masuk ke wilayah antara Sulawesi dan Kalimantan atau Selat Makassar. Kemudian dari sini kita bisa melihat, jadi ada 4 kota baru yang akan diciptakan, akan dibentuk, dibangun. Kemudian ada 10 area kota metropolitan, dan ini kami sudah siapkan master plan-nya. Dan tentu akan disusul dengan 52 kota, mulai dari skala besar, menengah, dan kota-kota yang kecil. Dan masing-masing misalnya untuk 10 metropolitan, daerah metropolitan, mempunyai tema sendiri-sendiri, yaitu mulai dari Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. 10 kota-kota metropolitan ini dengan 10 tema yang ada yang berdekatan, tetapi misalnya kita tahu di Medan itu banyak dikembangkan adalah daerah perkebunan, daerah industri, ada mais, ada perdagangan, kemudian juga untuk poin untuk distribution di sekitar Sumatera. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Banjarmasin, itu di situ adalah di daerah hutan, agroindustri sektor, kemudian bagaimana dia menjadi titik yang memperkuat kawasan di sekitarnya. Kalau Denpasar akan dikembangkan misalnya ke arah hub-nya tourism, tourism hub, kemudian Manado, Semarang, sebagaimana yang saya tunjukkan di sini. Nanti saya kira akan saya kirimkan, saya punya presentasi ini. Saya tidak tahu apakah sudah dikirim. Oh, sudah. Jadi karena sudah dikirimkan, saya kira bisa dibagikan dan terbuka. Kemudian pada tahun 2021, ini adalah kita akan mulai sebagaimana yang sudah disampaikan berulang kali. Tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2021 itu adalah mempercepat akselerasi ekonomi recovery, jadi mempercepat ekonomi recovery dan kemudian melakukan social reform, reformasi sosial, dan itu akan berfokus pada kita akan mendorong industri, pariwisata, dan investasi. Mengapa industri dan pariwisata? Karena industri dan pariwisata pada masa pandemi ini terpukul luar biasa, berkurangnya jam kerja yang hampir separuh dari jam kerja itu hilang dalam masa pandemi ini, dan ini kita ingin dorong untuk bisa pulih kembali, dan ini juga untuk menghindari ancaman turunnya kontribusi industri manufaktur terhadap GDP kita yang sekarang sudah turun di bawah 20% terhadap GDP. Kemudian pandemi ini juga saya kira hampir di seluruh dunia itu memberikan semacam
mengejutkan, memberikan warning, termasuk tidak terkecuali Indonesia, untuk melihat kembali sistem kesehatan nasionalnya. Sehingga sistem kesehatan nasional harus diperkuat sampai di tingkat puskesmas, dan kita tahu bahwa kapasitas dari semua rumah sakit sampai dengan tingkat kapasitas, dan ini akan tentu menjadi syarat prasyarat dalam mengembangkan perkotaan masa depan, tingkat-tingkat kesehatan, rasio ketersediaan dokter, ketersediaan dokter spesialis, dan kemudian peralatan medisin dan seterusnya. Kemudian kita juga akan melakukan reformasi terhadap social safety net atau perlindungan sosial, di mana selama ini kita melakukan social assistance, bantuan sosial yang begitu banyak programnya, yang ke depan kita akan coba melakukan mempertajam dan tidak terlalu banyak, tetapi lebih fokus. Kemudian juga terhadap ketahanan bencana. Jadi ketahanan bencana ini di disaster resilient system reform ini mesti, selama ini kita menganggap disaster itu hanya natural disaster, tetapi ada ternyata yang seperti yang kita hadapi pada hari ini. Dalam 2021 RKP ada dua urban policy yang akan kita dorong. Pertama, bagaimana prinsip-prinsip smart city itu bisa diterapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi selama pandemi. Kemudian yang kedua, kita akan memperkuat manajemen pengelolaan atau pengendalian dari disaster ini, khususnya di daerah perkotaan dengan tingkat populasi yang tinggi, padat, dan terakhir tentu melakukan investasi. Beberapa smart metropolitan konsep itu orientasinya adalah, kita tahu sifatnya ada yang smart transportation, ada yang sifatnya smart building, ada smart water, smart energy, smart management, smart services, dan semuanya itu akan berujung kepada smart and competitive economy, smart inclusive society, kemudian smart green and resilient environment. Dan kalau kita terapkan kepada apa yang disebut dengan smart and competitive economy, misalnya apa yang dikembangkan di beberapa kota di dunia, misalnya seperti Sotengai di Jepang, misalnya Center Place di Melbourne, kemudian itu yang berkaitan dengan inclusive economy, kemudian City Landmark, misalnya CCTV headquarter di Beijing, Sydney Opera House, kemudian penyediaan affordable housing kayak di Singapura yang dikelola oleh Housing Development Board. Kemudian untuk mencegah perkembangan kota yang bergerak seperti amuba, saya katakan tadi, maka dilakukan seperti misalnya London Green Belt, Medellin Green Belt yang di Amerika Latin. Kemudian juga Smart Green Resilience Environment, misalnya contoh-contoh di Hamburg, di Hong Kong, di Vancouver, dan kalau disaster resilience, bagaimana yang kita lihat apa yang terjadi di Tanah Abang, dan kemudian smart green resilience environment sebagai contoh, misalnya sepeda yang bisa masuk pasar di Jepang, Colorado, kemudian ruang publik yang terbuka, kemudian bagaimana kita tetap menjaga kearifan lokal, lokal culture yang masih tetap terpelihara, kemudian partisipasi dan kolaborasi yang sebenarnya dimiliki oleh Indonesia.
Maka dalam perencanaan kota ke depan, kalau kita menggunakan smart technology transforming city ke dalam smart city, kita lihat kuncinya adalah tersediaan ICT. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, ICT kita mudah-mudahan yang sekarang kita punya Palapa Ring yang menghubungkan seluruh kabupaten kota di Indonesia, tetapi tingkat trafiknya itu masih rendah. Kenapa? Karena dari ibu kota kabupaten ada ibu kota atau kota, kemudian ke kecamatan dan kelurahan itu belum tersambung, dan itu yang sedang kita upayakan mulai tahun depan, tahun ini bahkan. Dan itu kita saksikan hari ini misalnya, belajar jarak jauh bagi daerah-daerah tertentu mengalami kesulitan dan mahal. Jadi untuk membeli data itu sangat mahal sekali. Misalnya saja kita menggunakan Zoom misalnya, ini kan satu jam kita habis dengan 1 giga satu orang. Jadi kalau ratusan orang berapa giga, masing-masing 1 giga kita bisa hitung, dan 1 giga itu setiap daerah berbeda-beda harganya. Kalau di Jakarta mungkin bisa 1.600, tapi di Medan bisa 6.000. Di daerah timur itu bisa 14.000. Selain harganya lebih mahal, kecepatannya pun juga tidak rata, tidak sama. Jadi inilah yang kita coba lakukan di dalam rangka melakukan mentransmisikan dari keadaan yang sekarang kepada yang akan yang lebih efisien manajemennya, quality of living-nya lebih bagus, berdaya saing, dan tersedianya energi sustainability. Dan ini akan memaksimalkan pelayanan urban yang lebih baik, dan kita bisa menggunakan AI melalui sensor IoT. Jadi itu kira-kira wilayah yang bisa kita lakukan, yang akan kita laksanakan di dalam waktu dekat ini. Kemudian apa saja kira inovasi yang diperlukan untuk melakukan percepatan di dalam pembangunan? Jadi tentu ini adalah ruang-ruang wilayah yang bisa dikembangkan dalam rangka untuk mempercepat pembangunan itu. Jadi apa saja yang bisa disumbang oleh penelitian, ya ini adalah tema-tema besarnya, dan apa saja. Kemudian kalau kita lihat dalam topik-topik yang lebih tegas, misalnya National Long and Medium Term Plan, itu National Urban Policy, itu juga Metropolitan Supporting Topics, Urban Infrastructure, Smart Cities. Saya kira ini potensial topik untuk riset yang pasti Bappenas sangat tertarik apabila ada studi-studi tentang ini. Ya, misalnya kalau National Long and Medium Term Plan, ada Frontier Technologies, ada National Health System Reform, seperti apa itu kalau diterapkan di perkotaan, Social Safety Net Reform, dan sistem perlindungan sosial. Di sini sistem perlindungan sosial yang kita minta adalah misalnya itu tidak hanya terkait dengan social insurance, tetapi juga terkait dengan social services, dan kemudian tentu social assistance. Nah, kalau di berbagai negara di dunia, saya kira social insurance itu sudah menjadi kewajiban setiap warga negara. Yang tidak mampu, maka kita harus memberikan, kalau di kita ini apa yang disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran, sehingga mereka dibantu oleh pemerintah. Kemudian National Urban Policy, Inclusive Urban Design, kemudian bagaimana kota itu ramah untuk semua penduduknya, untuk perempuan, untuk anak-anak, untuk orang yang menyandang disabilitas, untuk para orang tua, keluarga miskin,
private cities integration seperti apa, urban planning reform to support investment gimana. Ini saya kira topik-topik yang terbuka yang kita sangat perlukan. Dan kemudian salah satu contoh misalnya dalam rangka itu potensial topik itu contohnya adalah dual track urban renewal. Jadi misalnya mulai dari lokasinya, treatmentnya seperti apa, kemudian para pemangku kepentingan, kemudian contoh misalnya Semanggi area, Balikpapan, Palembang, ini yang sudah dilaksanakan. Jadi track satunya adalah community-based urban kampung renewal. Track dua itu adalah large-scale slums, mixed-use development, SME-nya, kemudian government community, South Korea, contohnya. Nah, yang saya bayangkan adalah dulu pernah saya menawarkan, karena saya dulu pernah kuliah di Bandung, dan itu ada daerah yang disebut dengan ada sebuah daerah yang hidup di sana sekitar 3 RW dan kira-kira 3 RW itu ada 37 kabupaten kota 27 RT ya, di 3 RW itu ada 270 RT kalau saya tidak salah, 270 270 RT dari 30 RW. Dan kemudian ini dari 10 RW. Dari 10 RW ada 270 RT, ada penduduk sekitar kira-kira saya tidak ingat banget tapi 1.600-an kakak. Jadi dia terpencar, ada yang padat, ada yang. Nah, itu kemudian kami ingin melakukan sebuah resettlement sedemikian rupa, jadi mereka akan kita tetap tinggal di sana. Ini sekaligus untuk mengatasi kekumuhan, jadi slum area. Jadi bagaimana kita mengatasi slum? Dan slum ini menurut undang-undang perumahan dan pemukiman itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan untuk itu maka dilakukan misalnya area itu dibersihkan dulu dan untuk sementara mereka dipindahkan, ya kan, lalu dibangun di sana setidak-tidaknya ada 3 tower. Tower pertama itu adalah mereka yang untuk tinggal dengan jumlah luas lantai sesuai, jadi proporsional. Kemudian tower yang kedua itu adalah tower yang disewakan yang juga kepemilikannya adalah dimiliki oleh mereka. Sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan misalnya untuk mendapatkan pembiayaan pemeliharaan atas tower yang mereka tinggal karena mereka harus membayar segala listrik, air dan seterusnya. Kemudian tower yang ketiga itu adalah untuk investor yang bisa digunakan dalam rangka mixed use misalnya. Dan dengan demikian teratur rapi, kemudian akan disediakan ruang publik terbuka, co-working space, kemudian anak-anak bisa juga belajar dalam co-studying space. Jadi mereka bisa ada ruang bermain, ada ruang sosial yang lebih terbuka. Jadi dibandingkan sekarang berhimpit-himpitan di gang ke gang dan seterusnya, ini Balubur baru saya ingat tempatnya. Tapi sayang sampai hari ini bisa terbentuk karena perdebatannya antara sesama masyarakat di sana yang belum mengerti bahwa itu ingin diperbaiki demi kemaslahatan mereka sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini yang bisa kami sampaikan dalam perkhidmatan ini, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan bagi pertemuan ini, khususnya untuk Universitas Gajah Mada. Dan
kami menunggu gitu apa saja yang bisa ditawarkan kepada kami dengan topik-topik yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ini harus saya sampaikan bahwa ini acara ini juga didukung oleh ASPI Pak Menteri, Asosiasi Sekolah Iwan. ASPI itu sudah mempunyai anggota 74 sekolah perencanaan seluruh Pak Menteri. Kita ya, siap mensukseskan topik-topik riset tadi 6 teman-teman ya, ini PR bagi kita semua. Dan memang Urban Research Forum ini Pak Menteri dikembangkan untuk memfasilitasi acara Sparta ini. Jadi luar biasa sekali, kita sudah pas sekali mendapatkan paparan dari Pak Menteri dan kita akan teruskan dengan seri seminar setiap bulan Pak Menteri. Beberapa bagian yang tadi disampaikan Pak Menteri mengenai climate change, mengenai food security, mengenai tourism, mengenai urban regeneration tadi yang dicontohkan Pak Menteri di Bandung, akan kami respon, Pak. Maka mungkin teman-teman maaf ini Pak Menteri tidak menerima tanya jawab, tapi yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, Pak, kami UGM, ASPI dan juga IAP, Pak, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, ketuanya ada Pak Andi, siap mendukung apapun yang dikerjakan Bappenas, pemerintah RI, bahkan mungkin setelah ini Pak nanti kami berhubungan dengan teman-teman di Bappenas untuk menjalin kolaborasi, kalau perlu kita bersama bertemu ASPI, IAP, dan Bappenas untuk mendiskusikan bagaimana topik-topik penelitian yang tadi disampaikan Pak Menteri untuk mencapai Indonesia Emas akan kita terjemahkan dalam 74 prodi kami, Pak. Mulai dari S1, S2, sampai S3. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Doa untuk kami semua. Baik. Yang penting sehat juga, Pak Menteri. Ya, sama-sama. Terus ya, aktif. Baik. Untuk merdeka. Merdeka, merdeka. Terima kasih ya teman-teman. Aduh, saya nggak ada tanya jawab, nggak apa-apa ya. Nanti kita teruskan dan berbagai pertanyaan kalau perlu kita catat akan kita sampaikan pada Pak Menteri setelah ini. Ya. Berikutnya saya kira agar waktunya juga tidak banyak hilang ya Mbak Yani gitu ya. Kita akan teruskan ya. Saja ya. Ya, bisa diteruskan Pak ke pembicara-pembicara tamu kita ya. Ya, ya. Baik teman-teman, ini saya dari tadi itu melihat jumlah peserta. Ya. Sampai saat ini ada 358 peserta, teman-teman, dari 200 yang mendaftar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan terima kasih teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya. Mudah-mudahan sampai ya, siang Bobby. Nanti paling enggak 500 lah. Ya. Ya. Pak Bobby, jadi ini baik, berikutnya kita akan beri kesempatan pada tiga... Ya. Kegiatan kita juga disiarkan secara live streaming di YouTube dan juga di Instagram MPWK, Pak. Jadi ya pesertanya ada juga yang di sana. Oke, terima kasih ya. Baik, kita akan mulai dengan penyaji pertama. Dan kita berikan kesempatan yang paling jauh duluan nih. Ada tiga penyaji. Pertama, Profesor Victoria. Beliau adalah... Saya kira dia bisa disebut sebagai Indonesianis ya. Maaf Bu Victoria, saya panggil Mbak atau Bu Vicky ya, karena sudah kenal sejak lama. Bu Victoria ini saat ini adalah Associate Dean untuk riset. Ini satu peluang kerjasama bagi kita untuk ASPI ya. Yang penting adalah Bu Victoria sudah mengenal cukup lama Indonesia sejak tidak salah awal tahun 90-90-an. Ya. Dia sudah keliling ke Makassar, ke Jogja, dan sebagainya. Bahkan topik disertasinya mengenai urban poverty dengan kasus di Jogja, kalau tidak salah di kampung Gondolayu di tepi Sungai Cude, ya, yang sekarang sayangnya sudah hilang, itu kampungnya sebagian. Jadi Bu Victoria akan memaparkan mengenai beberapa prinsip mengenai transformasi perkotaan dan beberapa catatan untuk Indonesia. Nanti setelah Bu Victoria akan diteruskan dengan Pak Andi dan Pak Iwan. But now Bu Vicky, please you have 15 minutes only, sorry. No problem. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah sekarang bisa melihat layar saya? Ya, not yet.
Tolong Pak Gopi bisa kasih tahu kalau bisa melihat layar saya. Kepada semuanya, saya mau mengucapkan selamat siang dan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Bobby untuk kesempatan ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Merdeka satu hari terlambat. Kedua, saya mau minta maaf karena saya akan pakai bahasa Inggris. Saya pikir untuk saya lebih mudah dan mudah-mudahan inti dari presentasi saya akan lebih jelas kalau saya pakai bahasa Inggris dan kata-kata saya mungkin lebih pas ya. Pak Bobby bisa melihat layar saya? Pas. We haven't seen your slide yet, Prof. Vicky. We can help to share your Missy. Slide. Missy, share screen. Share screen. Share screen. Atau bisa kami bantu juga, Prof. Vicky? Mungkin sekarang? Oh iya, sekarang. Okay. Yes. Pas. Pas. Maaf secara teknologi belum okay. Lancar. Terima okay. kasih. Oke. Okay. Dalam bahasa Inggris lebih mudah. So, I'm going to talk today about sustainable urban transformation. Let's see if I can. Uh-oh, I can't get it to maju. Let's see. Oh, I see. Okay. Yeah. And first, so I'm going to try to do this really in a tight presentation because I'm going to try to stick to the 15 minutes. And so I'm really going to try to get to the point. And so I'm not going to talk to you about sort of the global picture, the 2.5, you know, billion people moving to cities, the sort of the urban processes. And I'm going to try to take a lot of these global patterns and bring them down to urbanization in Indonesia, because I think this will be most relevant for you. I think one of the most important things though, when we think about this process of urbanization, is that in rapidly urbanizing cities in the global South, 70% of residents usually lack one or more core urban services. So I think there's going to be some overlap between my presentation and Pak Menteri's presentation, and then there's going to be some key differences towards the ends, or maybe differences of opinion or differences of perspective or viewpoint. I'm going to focus a lot of my presentation on equitable access to these core services, because when people don't have core services at both ends of the income distribution, both rich people and poor people, they tend to provide those services for themselves. So we know when people don't have water, they dig deeper boreholes. When people don't have electricity, they buy generators or they tap electricity illegally. When people don't have transit or mobility, we see the emergence of paratransit all over the global South. And what happens is when people tend to provide these services for themselves, what we think of as informal provision of these services, we know that this results in a lot of overuse, congestion, and inefficiencies. So as cities in Indonesia and around the global South deal with rapid urbanization, they're making very important decisions that lock people into patterns of urbanization that are going to last 50 to 100 years. Because when we make these decisions about how we build our cities, we tend to make them in bricks and mortar. We make them in steel, we make them in cement. It's very hard to undo these patterns of urbanization. So the example that we often give in my work, just to sort of illustrate this point, is if you take your informal settlements, if you take your quote unquote slums, if you move them, if you move people out of the city, if you forcibly move people, to the periphery and they need to come back to the city to work, you're locking people in to patterns of transportation, to expensive commutes, to spending time, to issues of air quality. And so there's a lot of these decisions that have negative consequences that we need to think about. There was this report done last year by the World Bank, which kind of makes a similar point about this access to basic services. And what they're saying with this quote is, you know, with cities and with urbanization, we tend to think in countries that this drives your economy. When you have urbanization, you have economic growth.
historically, these two trends have moved together. The problem is in countries like Indonesia and other countries where you have rapid urbanization and people don't have access to basic services, you're not reaping the benefits of quote unquote agglomeration. So where you have people living in close proximity in cities where they could be doing business together, they could be trading, they could be creating things creatively, we're not seeing that benefit happening because of all of these inefficiencies. So this is actually a slide I was looking at, Pak Menteri's slide. His slide was much better. He had the circles overlapping, but just trying to get away and unpack, like, what do we mean by sustainability? What do we mean by urban transformation? This term is, you know, has been around for 30, 40 years. People tend to understand we're not just talking about environmental issues, but there is this aspect of equity. There's this aspect of economic growth and productivity, as well as environmental issues. Now, let me unpack each of these, equity, economy, and environment in the Indonesian context. So again, referring back to this report from last year, it basically is just demonstrating in Indonesia, we have people living in highly populated areas and densely populated areas, you tend to have greater inequality. It's a pattern we see all over the world in terms of rising inequality in cities. Indonesia in particular, urbanization has not delivered the economic benefits that we would expect, especially when compared to other countries in the region. And then finally, I just have this one slide. The environmental consequences of urbanization in Indonesia are very dramatic, are very well known. For example, this issue of land subsidence in Jakarta, I mean, it's partially due to climate change, to sea level rise, but there's also this issue of households extracting water and there being land subsidence. And so actually the land is actually sinking. All right, what is urban transformation? And you know, this is interesting. I sometimes, you know, having worked in urban planning and worked in development for more than 20 years, I get a little frustrated with, we're constantly renaming things. You know, why don't we just say urban change? So when I spent 2 years at the World Resources Institute and we did a large set of case studies actually trying to unpack urban transformation in a series of cities around the Global South, two in Africa, two in South Asia, one in Indonesia, and two in Latin America, we tried to define in a very clear sense what we mean by urban transformation. Why is it different than urban change? And we came up with a theory of urban transformation that we tried to test. So we looked at how urban transformation has to transcend sectors, institutional practices. It has to be sustained across one or more political administration lasting more than 10 years. And we had this theory of based really on almost on anecdotal experience that my team had working in cities in the Global South, that oftentimes when you saw urban transformation, there was a trigger. So maybe something like the land subsidence in Jakarta. We looked at Medellin in Colombia and we looked at Surat in India. Medellin has very high crime rate in the 1990s. It was the murder capital of the world. In Surat, they had a bubonic plague, had a health crisis. So we think of these as trigger events and large problems, seminal problems that affect large segments of the population. And when planners and policymakers and urban change agents are able to address or solve these seminal problems in a meaningful way, we felt that oftentimes this catalyzed a virtuous cycle of change that was then able to sustain political cycles, transcend sectors. And so this is what we were kind of testing in all of these cities. So this kind of gives you the website of where you can look at these different case studies. You can download them all. They're in several different languages and they're all available for you for free at citiesforall.org. There's one case study from Indonesia, which is on Surabaya, which looks at sort of the legacy of informal urban upgrading or the Kampung Improvement Program, but it's also broader than that, looking at how informal settlements have evolved in Surabaya over about a 20, 30 year period. But we also did case studies in Brazil and Porto Alegre and Ahmedabad in India and Pune in India, Kampala in Africa, Johannesburg and Guadalajara. So what did we learn from these? So I don't have a lot of time to go into like several years worth of work, but I'm just gonna give you the most important messages of what we learned from these case studies. I want us to back up just for a second and just think about what cities simply are. I know this is really basic for this audience, but sometimes I feel
with all of this data and all of these complex theories, we get away from this. Cities are places where you have many human beings living in a dense urban environment. And those human beings need to consume so much food and water a day, and they create so much waste. Anywhere you go in the world, those needs are the same across people. And really, there's a lot of basic things that are the same in any city that you go to. People need secure, quality housing. They need access to core services, what the minister calls basic services, water, sanitation, energy, mobility. They desire safe and dignified livelihoods, places to work where they can earn a decent living. And they don't want to spend a lot of time traveling to work and a lot of money getting to work. And they want to enjoy safe public recreational spaces. Finally, people want a voice in determining their local environment and their collective future. Anywhere you go in the world, this is, I think most people and most places can agree on these issues. It's very, in some ways, it's very simple. Mm-hmm. And the backbone to that is really, I don't think you're going to get to any of that unless people have access to energy, water, and sanitation. And it has to be affordable. Basic services and transportation, mobility. And this is going to require a massive amount of public investment. There is no world city in the world that gets there without everyone having universal access to affordable services. And I saw this in the minister's presentation. So there has to be the public investment, but I was really happy to see the emphasis on regulation and maintenance. And so this diagram to the right just illustrates the need to sort of collect revenue for municipalities to have clear, transparent systems that are capable of collecting revenue. Second, across these case studies, you need political vision and you need commitment to this. You need a commitment to sustainable urbanism beyond mayors and beyond politicians, but you also need them working with coalitions of diverse change agents. So professors, urban planning departments, civil society, activists. And let me just briefly list, if you doubt this at all, so a few examples of where this has happened. I think references for people to look at are social urbanism in Colombia and other Latin American cities, the corridors of freedom in South Africa, participatory budgeting in Brazil and the city statute in Brazil. And of course, you all know the Kampung Improvement Program in Indonesia. Transformation is possible when you have this political commitment and it's shared across multiple layers of government, from the local to the province to the national level. Now, few cities in the world can generate enough revenue to provide these very expensive systems of core urban services. However, Indonesian cities, as all cities, need to have the ability to generate revenue to regulate and maintain those services. This requires local functioning systems of taxation and revenue collection, as I mentioned earlier. Now, how do you make this affordable to everyone? There's a lot of examples of creative financing mechanisms to subsidize services, to work with incremental block tariffs, and to use flexible maintenance. There's many, many creative examples in the work that we did and in the literature and from around the world of how you can make these, you can cross-subsidize these services to make them available for everyone. Because the problem is, if you only have some people in your city that have these services, you still have the negative externalities of people, you know, doing open defecation, of extracting water. So you're still getting all the negative externalities until you have uniform services. Now, this is where I think my presentation differs a little bit from maybe the minister's presentation. My experience, don't get distracted. This idea of smart cities, driverless cars, artificial intelligence, Internet of Things, slum-free cities. All of us have been in urban planning for a long time. We've seen all of these trends. This picture, I was trying to find a picture. So if you just Google smart cities, the pictures are so beautiful. I mean, look at this purple picture. Actually, and this McKinsey picture of this woman, Southeast Asia, that's the cover of a McKinsey report that said smart cities in Southeast Asia. So look, they put this beautiful woman there on this metro. It's not crowded at all. Looking at her smartphone, and it's just like, it's so appealing, right? But we can't have this
until everyone has water, till everyone has secure, reasonable housing, till everyone has a reasonable sanitation system. And here's the other trick. I feel like this has been a complete distraction to people in urban planning. The private sector will not provide these services. We know now there's all this hope of willingness to pay private sector and water. It has not worked out anywhere. The private sector and public-private partnerships can help with delivery. And if you have a strong public investment, strong capacity to regulate, so you can contract with the private sector, but they are not going to provide this. These services need too much public subsidy. I think also the same is true for technology. It is the shiny magic bullet of our generation. It can make delivery easier. It can make cities more efficient, but it's not a substitute for having those trunk systems of infrastructure that reach every household. So what does this mean for Indonesian cities? I only have like two more slides, so I will go quick. I think Indonesia has a lot of capacity. And I think if I could add my druthers, if I could, you know, this is what I think. I think Indonesia needs to leverage what is uniquely Indonesian. So I always give this example. And in my lifetime, I have seen Indonesia pretty much achieve universal access to primary education for every Indonesian child. Every person in Indonesia having access to family planning services, improvements in mother and child healthcare that are phenomenal. Indonesia is amazing. These examples in a 30-year development period are absolutely phenomenal, but they required political commitment and they required investment. And you have to make that same commitment investment about your cities, about your water, your sanitation, your sustainable development. You have to have that same mindset, and everyone needs to get behind these and understand that these are priorities. Indonesian urban communities have a very high capacity for community-based collective action. And Indonesia has a unique, beautiful urban form, Kampung Urbanisasi. I was looking at a New York Times Magazine article. I almost wanted to clip one of these pictures and put it in for you, of Italian villas. Very similar, the design, the roads, the communal space, very similar to the Kampung. So what I would say is that the formal urban planning systems in Indonesia need to work with the informal processes and capacities to provide universal access. They don't need to work against each other, but they need to work with each other. So looking forward to those of you who are listening, maybe who are researchers or students or thinking about going into planning, what do I think we need to think about? I would not look too much to systems of urban infrastructure in the global north. We know that these systems are expensive, they're energy, carbon intensive, water intensive. I would look for true innovation and creative and less expensive solutions unique to Indonesia that can deliver universal access. When I was at WRI and was director of research, I brought in everybody who was considered the best minds working in the city. There are very few innovations here in terms of how to get water and sanitation to every household. That's where we need to innovate, not in terms of the Internet of Things. I have two more quick questions for you. Does Indonesia, you know, obviously I think the minister laid out a very nice national vision for sustainable urbanism, but in Indonesia you have this national vision, but I just wonder, do you also need sort of a city by city vision, or what is going to drive this process? How does the national vision link up to the visions that cities have for how they're going to achieve this? And then I just wonder, you know, what is the Indonesian path to transformasi? You know, social urbanism, sustainable urbanism, kampung urbanisasi. I don't know. I think it's something for Indonesian people to determine. And I just believe you guys have the collective capacity and the creativity to innovate and achieve this. So that's all from me. Thank you. Wow. Terima kasih, Bu Victoria. Luar biasa, teman-teman. Jangan mau ditipu. Back to the basic. Be remember that we still have so many problems in basic services, you know, even though we have 100 program, but still a lot of people have no access to the basic services. And how then we transfer to Indonesia Emas and we still have so many problems in the basic services, including 7-8% of urban population still living under poverty, not to mention millions of people are considered vulnerable.
Terima kasih Ibu Vicky, banyak pertanyaan saya lihat itu di chatting ya, seprovokatif. But sabar teman-teman, kita akan punya waktu untuk diskusi. We are now have to move to teman saya ini Bapak Andi, Ketua IAP, Presiden IAP. And ini mungkin menarik ya, Pak Andi akan mencoba mengkaitkan antara riset dan professional practices ya. Saya kira Pak Andi punya posisi yang menarik, satu adalah sebagai dosen peneliti pada saat sama juga presiden atau ketua IAP, sehingga dia mempunyai pandangan yang saya sangat clear, saya yakin ya, how to link between research and planning practice. Pak Andi, you have 15 minutes in bahasa gaduh-gaduh or bahasa Indonesia, please. Baik, makasih Pak Bobby, Victor, Ibu Vicky, dan Pak Iwan, izinkan saya juga sharing dalam bahasa Indonesia, but later if you want to discuss further, we can also speak in English, of course. Ini suatu kehormatan, Pak Bobby, saya bisa sharing apa yang bukan hanya saya pribadi, tapi juga Ikatan Ahli Perencanaan, terkait dengan isu perkotaan gitu ya. Dan tadi menarik juga Pak Menteri sudah meng-highlight beberapa isu yang nanti juga mungkin akan saya bahas. Intinya di hari ini saya akan bicara tiga hal yang menurut saya akan mencoba lihatlah seperti apa nanti diskusi kita ke depan terkait dengan isu perkotaan ini. Pertama, mungkin memahami dulu basic isu dari perkotaan Indonesia itu seperti apa. Lalu kedua, adanya kemungkinan ada planning disruption atau ada disruptive innovation yang di dalam hal kita berpraktek perencanaan yang mungkin akan mengubah cara kita nanti dalam merencanakan. Dan yang ketiga, apa yang IAP lakukan dan akan lakukan. Nah, tadi menarik Bu Vicky sudah strongly emphasize tadi terhadap unsur dari sosial budaya di dalam kota ya. Jadi kita jangan melupakan aset terbesar kita yaitu budaya berkota kita yang memang rooted pada keanekaragaman suku bangsa kita. Nah, di sini saya coba melihat dulu dari aspek apa itu sebenarnya riset dan praktik gitu ya. Jadi kalau ada satu kutipan katanya kalau riset itu akan dilakukan ketika kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan gitu ya. Lalu kita punya keinginan untuk tahu, nah kita akan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, pertanyaannya apakah memang selama ASPI didirikan atau IAP dibentuk sudah hampir 50 tahun, tahun depan kami April 50 tahun, sudah sejauh apa pengetahuan kekinian dari planning yang khas Indonesia kita bangun. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita sama-sama dan sama-sama kemudian dari berbagai pihak mencoba mengkonsolidasikan pengetahuan itu. Pertama yang saya mau ajak adalah bagaimana sebenarnya kita mendeleniasi atau boundary dari area perencanaan kita. Gambar sebelah kiri ini umumnya adalah land base karena hampir semua kalau kita baca rujukan kita adalah dari continental country gitu ya. Sementara yang di kiri yang di kanan itu adalah pulau-pulau kecil. Jadi kalau nanti ke depan kita mau merencanakan pulau kecil, jangan lihat daratannya tapi biogeofisik pendukungnya saja. Ya, biogeofisik ini sangat penting tetapi literatur yang ada sangat sedikit. Umumnya ada di teman-teman yang profesi atau kampus yang menggeluti tentang natural resources. Jadi ada isunya misalnya lahan dengan konsep tanah air. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Sehingga kemudian kalau ingin merencanakan, ingin mengembangkan wilayah kita, harusnya kita berangkat dari integrasi tanah air itu. Bisa darat laut maupun dengan sungai dan bantarannya. Maupun dengan danau dan bantarannya dan seterusnya. Yang kedua, kita selalu terpaku pada administrative boundary karena kita ingin ada satu eksekusi di level kabupaten atau kota. Sementara kita lupa bahwa kalau kita bicara ruang, kita harus bicara satu ekosistem. Jadi satu kesatuan ekologis. Kita juga sering terjebak hanya stop pada dua dimensi.
Tetapi kita sebenarnya sedang berhadapan dengan kebutuhan empat dimensi. Tidak hanya ruang udara, tapi juga ruang bawah tanah atau bawah laut yang memiliki banyak nilai-nilai ekonomi yang harus kita kelola. Dan kita hampir sama, planning praktek sekarang mau RT/RW, mau RTR kota, sama. Padahal rootnya beda. Kalau wilayah, rencana wilayah, lebih rootnya pada how to control, how to manage natural resources kita. Tapi kalau perkotaan, bagaimana human scale development, tadi yang sudah diceritakan, bagaimana interaksi manusia ke manusia, bagaimana basic services terhadap manusia itu. Nah, seharusnya dengan kondisi kita yang unik, kita harus memiliki sebenarnya kekhasan cara merencanakan itu. Saya ambil contoh statistik kita. By geografi, kita ada 514 kawasan perkotaan. 354 terletak di pesisir, termasuk gugusan pulau kecil. Jadi bayangkan kalau selama ini kita hanya fokus pada daratan di Pulau Jawa yang sebenarnya hanya 160. Jadi bagaimana kita bisa kemudian mengembangkan misalnya sea-based city atau kota yang berbasis ekonomi laut, di mana sekarang blue economy menjadi tren ke depan gitu ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan untuk bagaimana melingkan riset dengan praktek yang tadi saya sampaikan di awal. By size, kita ada 16 metropolitan, 14 kota besar, 62 kota menengah, dan 449 kota kecil. Tidak banyak yang bicara tentang bagaimana kota kecil itu harus dikembangkan. Dan tidak ada tesis sebenarnya, apakah semakin besar kota semakin makmur warganya? Tidak. Kenapa kita harus menggenjot sampai 1 juta, 2 juta, hanya karena mengejar pajak dan hanya mengejar supaya income kota kita besar? To some extent, ada satu ukuran, misalnya kalau saya tinggal dulu di Bonn, di Jerman hanya sekitar 600 ribu penduduk, fine. Yang penting happy. Switzerland misalnya juga penduduknya kecil. Jumlah penduduknya kecil, tetapi sejahtera warganya. Ini yang harus kita pikirkan. Konsentrasilah tidak hanya pada ukuran-ukuran besar, tapi yang kecil. Dan kalau kita lihat grafik bar chart di kanan, ada kota-kota small island city yang sudah kami potret waktu itu di State of Indonesian Cities 2017, yang waktu itu kita bantu PUPR. Di situ dikatakan bahwa hampir semua pulau-pulau kecil kita ada di level kota menengah dan sedang. Sorry, menengah dan kecil gitu ya. Hanya Batam yang tinggi ya, sekitar 1 juta sudah metro. Yang lainnya ada di small and medium city. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kemudian kita bisa mendeliniasi area perencanaan kita, tetapi dengan mengoptimalkan kekhasan kita, baik kekhasan geografik, sizing city-nya, dan juga dimensi ruangnya. Yang kedua, ada persoalan urbanization. Di kita, mungkin mirip dengan Boston, Washington misalnya ya, satu koridor. Kita juga memiliki Jabodetabek metropolitan area, atau bahkan orang kemudian menyebutnya megalopolitan, karena ada metropolitan Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, Bekasi. Semua metropolitan kemudian berkonurbasi dan kemudian dia menjadi satu megapolitan. Ke depan dengan adanya high speed rail misalnya ya, high speed train Jakarta-Bandung 45 menit, apakah dia kemudian siklus perkotaan yang saya kutip dari Vandenberg di era 1980-an akan mengalami satu perubahan siklus, bahwa dia tidak lagi dari suburbanization, jadi ketika ada peri-urban, juga ada istilah peri-urbanization, dia tidak mengalami deurbanisasi dulu, tetapi dia membesar dan kemudian membentuk satu mega-urban dengan high-speed train-nya. Jadi Jakarta-Bandung hanya 45 menit. Lalu yang kedua, dengan adanya teknologi misalnya Elon Musk gitu ya, dengan hyperloop transportation-nya dia, dia kemudian bisa Jakarta, Yogyakarta, tempat Pak Bobby dengan saya, bisa hanya dalam 45 menit hyperloop. Nah, hal-hal ini harus diantisipasi karena kita kemudian, to some extent, kemudian tidak hanya memikirkan bagaimana kota itu membesar, tetapi bagaimana urbanisasi itu justru bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan pembangunan itu sendiri, gitu ya. Jadi yang mungkin saya lempar adalah sebenarnya urbanization cycle tidak selalu hanya ditentukan dari jumlah populasi atau pertumbuhan wilayah terbangun, tapi juga bagaimana hubungan urban nature dan teknologi, inovasi teknologi akan membawa diskusi kota kita, pengkotaan wilayah kita ke level yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga,
key driver dari urban transition itu banyak sekali. Ada paling nggak kita potret ada 9. Perubahan iklim, teknologi infocom, bisnis digital, kecerdasan buatan. Ini 3 ini di IAP, khusus di IAP ada kita kembangkan namanya digital planning tools. Kebetulan ada Pak Ridwan juga, Sutriadi, yang dulu bimbingannya Prof. Victoria kalau nggak salah, waktu ngambil S3. Jadi kita memang mempersiapkan planner-planner kita untuk kemudian bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Bahkan bisnis digital itu akan ada digital currency. Bagaimana financial changes ini juga mempengaruhi keputusan-keputusan investasi di kota gitu. Jangan kita membuat rencana yang 2 langkah di belakang dari kemajuan bisnis itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Belum lagi bonus demografi yang Indonesia akan hadapi, belum lagi perilaku generasi Z atau Gen Z itu yang milenial ke bawah lagi. Itu kan berbeda sekali bagaimana gaya hidup dan pola hidup berkotanya. Ini juga harus ada kekuatan antropologi, psikologi untuk memotret sebenarnya ruang-ruang apa yang perlu kita siapkan untuk mereka. Nah, ini sekali lagi masih ada huge gap research, khususnya untuk ibu kota negara. Bagaimana ibu kota negara didesain? Apakah pakai standar-standar yang lama atau standar sekarang? Padahal standar 5 tahun lagi mungkin berbeda antara rumah yang dulu rumah apa ruang tamunya besar, sekarang tidak perlu ruang tamu besar karena orang-orang sekarang lebih mengutamakan ketemu di mall dan ketemu social meetingnya ada di luar. And that's our big questions to our future urbanization. Ini saya cara cepat juga dari tata kelola. Kita potret dulu 2017, bagaimana dari tahun 50 sampai sekarang terlalu banyak undang-undang yang kemudian mengatur cara bermain di kota. Jadi kalau di sebelah kanan yang kecil ini, Bapak Ibu bisa bayangkan, setidaknya kami potret ada 8 produk rencana akibat undang-undang yang sektoral tersebut yang harus diambil dan diamanatkan oleh pemerintah kota dalam menyusun rencananya. Sehingga kemudian rencana yang sektor A ke kiri, yang sektor B ke kanan, kita tidak mempunyai satu konsolidasi planning. Dan itu tidak hanya di level undang-undang, sampai ke level program. Sehingga banyak sekali program-program yang sebenarnya kalau digabungkan, bisa menciptakan cost effectiveness dan juga efisiensi waktu, dan juga ketepatan sasaran. Jadi sekali lagi, urban law sebenarnya kita butuhkan, karena sekarang urban law ditentukan dari sektor-sektor, sementara tidak ada koordinasi sektor. Sekarang kalau bicara siapa kementerian yang fokus di perkotaan, Bappenas bisa bilang iya, PU juga bisa bilang iya, perhubungan pun bisa bilang iya, tata ruang pun bisa bilang iya. Nah, ini yang kemudian harus kemudian kita konsolidasikan, tidak hanya di level program, tapi di level undang-undang, sehingga kemudian desentralisasi itu bisa bermain dengan gayanya sendiri, dengan lokalitasnya sendiri, tanpa dia harus terjebak dengan uniformity atau penyeragaman intervensi dari masalah-masalah kota. Akhirnya, IAP kemudian menghadapi anggota-anggotanya yang menghasilkan produk perencanaan dari policy making sampai ke jasa konstruksi, dari level nasional sampai ke individual level. Terlalu banyak produk-produk rencana kita yang didrive dari kebutuhan sektor tersebut. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan bagaimana sebenarnya kita bisa mensinergikan substansinya dan juga kita bisa memangkas birokrasi perencanaannya. Jadi secara prosedural kita punya birokrasi yang pendek, secara substans kita punya sinergi yang baik. Nah, itu baru aspek pertama ya. Jadi basic isu urban planning kita sangat besar gap-nya yang kemudian tidak cukup hanya UGM, tidak cukup hanya ITB. Ini harus kolaborasi ASPI, tapi tidak cukup juga hanya ASPI, juga dengan komunitas profesi, dan juga profesi lainnya, arsitek, landscape, dan seterusnya. Saya masuk ke aspek kedua saya secara cepat. Ada potensi disruptive innovation pada planning standar kita. Jadi saya mulai dulu dengan perencanaan, paradigma perencanaan. Kita sekarang harus ke arah resilient dan transformatif. Kenapa? Karena kita tidak bisa percaya lagi sama tren. Tren itu banyak dipatahkan, tren analisis banyak dipatahkan karena ada kejadian-kejadian shocks yang kalau di dalam grafik ini di warna kuning yang membuat kita kemudian menjadi sama dengan pathway yang kita rencanakan. Jadi pembangunan berkelanjutan yang sudah kita rancang kemudian banyak mengalami gangguan baik yang sifatnya slow onset, terutama perubahan iklim,
maupun yang kejadian bencana seperti halnya COVID-19 sekarang, yang membuat kita turun dari pathway kita sehingga kita membutuhkan rebound. Artinya di sini yang kemungkinan yang terjadi adalah bagaimana uncertainty, complexity, dan unexpected result dari perkembangan dunia maupun perkembangan negara kita harus bisa di-capture oleh proses perencanaan itu. Yang pertama kita udah punya, yang kedua kita punya planning proses yang hanya stop pada satu peta dan satu data. One map pun hanya pada skala 50.000, bukan pada skala kota. One data kita masih berproses ya. Ini saya kutip dari website Aurin, Australia Urban Research Integrated Network, yang menurut saya sangat relevan dengan bagaimana kita menuju tadi konsolidasi rencana. Ini yang kami usulkan One Plan dalam RUU Cipta Kerja. Cuma sekarang prosesnya kita belum tahu apakah kita sudah masuk on board atau belum. Tetapi kita terus proses lobby ke dalam DPR itu sendiri. Karena ada memang ada ketidaksukaan dari birokrat ya, ketika ada One Plan, kemudian mereka tidak bisa lagi bikin rencana-rencana, tapi masuk ke level program dan aksi. Gitu ya. Tapi ini yang kita perjuangkan sama-sama. Yang kedua, ada proses perkembangan bahwa planning itu tidak lagi hanya disiplin ilmu tunggal, tapi transdisciplinary. Transdisciplinary maksudnya adalah melibatkan juga non-academic actors untuk bisa mengartikulasikan masalah secara bersama, dan kemudian menganalisis bersama, dan merencanakan bersama. Jadi transdisciplinary itu kemudian tidak lagi hanya menjadi tanggungan dari teknokrat ataupun saintis, tapi juga ada dunia usaha, ada masyarakat yang terlibat dalam proses itu. Jadi planning menurut argumentasi saya bukan hanya sains dan teknik, tapi juga art, seni, bagaimana menyelesaikan perbedaan, konflik ruang, maupun mendapatkan legitimasi publik terhadap produk perencanaan. Itu yang menurut saya masih lemah di kita. Sehingga diperlukan satu living lab. Living lab ini yang kemudian bisa mengembangkan satu model, uji coba riset, sebelum kita terapkan ke masyarakat. Harus melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan industri, serta masyarakat. Yang ke berikutnya adalah future planning proses sendiri. Yang masih saya temukan, kita banyak sekali dua arah. Hanya orang menyampaikan, minta ditanggapi oleh audience. Padahal kita harusnya bergerak ke kolaborasi, bahkan ada virtual workshop, virtual reality, dan augmented reality. Kita harus mencoba menyerap ini. Artinya to some extent, wilayah-wilayah di daerah mungkin tidak bisa sampai ke sini. Tapi kita harus menyiapkan bagaimana cara mereka melompat, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal partisipasi dan diskusi ini. Lalu berikutnya ada juga kebutuhan untuk standar baru akibat COVID ya, dari WHO dan juga kita punya SNI 2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang menurut saya dengan adanya COVID-19 akan mendapatkan tambahan banyak sekali dari protokol kesehatan yang ada di terbitan WHO. Jadi standar perancangan kawasannya akan berubah, standar kepadatan bangunan, sampai standar kelengkapan fasilitas pendukung. Pasti akan ada adjustment situ. Dan ini juga satu area di mana kita bisa berkolaborasi. Lalu berikutnya, urban services standard. Jadi standar layanan perkotaan tidak lagi dibatasi pada output base atau bagaimana penyedia menyediakan. Yang penting sudah ada satu SD, satu spam, satu tempat sampah. Tidak lagi begitu, tapi harus dari perspektif penggunanya. Dari outcome base gitu, yang ini yang kita dorong di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang perkotaan itu, kita bagaimana sebenarnya layanan-layanan itu bisa didasarkan pada tingkat kepuasan, keadilan, dan keterjangkauan ya. Di situ juga ada kelompok rentan harus bisa masuk, bagaimana kota bisa menyediakan layanan buat lansia, bagaimana lansia manula ya, bagaimana juga buat anak-anak, ibu hamil, dan seterusnya. Kelompok-kelompok rentan itu harus menjadi bagian penilaian dari kinerja satu layanan kota. It's not only to have a big building, nice building, and nice infrastructure, tapi juga bagaimana sebenarnya nilai manfaat dari yang dibangun tersebut. Nah, itu kira-kira yang ada disruptif yang menurut saya akan sangat cepat perubahannya, dan IAP dan ASPI di dalam hal ini harus sering bekerja sama untuk itu. Nah, apa yang IAP lakukan mencoba melakukan itu? Jadi, the role of planning research sebenarnya adalah menjembatani antara teori dan praktek. Gap teori dan praktek ini terlalu jauh, karena teori-teori yang dihasilkan
lebih banyak dari negara kontinental dan dari budaya West maupun budaya East Asia gitu ya, bukan dari bagaimana root dari kita. Kita harus banyak sekali tokoh-tokoh planning kita, planner kita yang mampu dari praktek yang warna merah ini, dia bisa memberikan satu theoretical statement supaya dia kemudian bisa jadi pegangan kita semua. Tidak hanya di substansinya, tapi juga di prosesnya. Karena ada planet boundary yang kemudian negara kepulauan tropis ini harus memiliki satu kapasitas tertentu, dan ada anthropocentrism, di mana kemudian manusia dengan segala dominasinya, dengan segala powernya, kemudian harus bisa juga memenuhi prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga yang paling basic adalah kita bisa membuat standard of living yang layak. Yang kedua, kalau kita sudah lebih bagus, ada kualitas hidup. Jadi bagaimana kalau orang-orang di Swiss itu sangat sehat, udaranya, susu murninya juga enak gitu ya. Susu murninya cuma ada di Lembang yang enak kalau di Indonesia misalnya. Dan well-being-nya, jadi manusia seutuhnya ya. Itu yang kemudian harusnya planning bicara ke arah sana, bukan hanya planning untuk investasi ya. Stop hanya untuk memikirkan investasi. Investasi pun tidak hanya ekonomi dan finansial, tapi juga ada investasi lingkungan dan investasi sosial. Ya, apa kemudian dengan kepengurusan yang kami sekarang, ada dua sayap. Sayap kiri adalah bagaimana kami meningkatkan kualitas perencanaan dari sertifikasi, pendidikan profesi menerus, sampai penguatan IAP di daerah. Lalu di sebelah kanan, digawangi oleh Bu Teti, dan Pak Ridwan juga ada di dalam, bagaimana substansi perencanaan bisa kita tingkatkan. Ada revisi SKKNI, ada riset inovasi, jadi nanti setiap bidang yang ada di sini, karena kita melihat akan ada perubahan-perubahan tadi yang saya sebelumnya bilang, akan ada perubahan-perubahan itu yang harus segera dimasukkan ke dalam protokol perencanaan kita. Nanti ada bakalah buku paper dan konferensi ilmiah yang akan kita lakukan. Jadi kami membagi ada setidaknya 10 bidang dalam pengembangan inovasi ini. Dari spatial planning, dari infrastructure dan housing, dari environment, rural, dan kawasan lain, misalnya wisata dan seterusnya, disaster, coastal, digital planning tools, finance and investment. Jadi bagaimana planning juga bisa link dengan perkembangan finansial, logistik, transport, sampai ke social development. Ini teman-teman yang ada di sini, kita campur, ada yang dari profesional kampus, ada yang dari pemerintah, supaya mereka kemudian bisa memberikan satu temuan inovasi. Terakhir, kita juga melakukan karya misalnya Most Livable City Index. Jadi bagaimana kita, walaupun kita tidak sampai ke sustainability, Bappenas menurut saya sudah mengembangkan indeks kota berkelanjutan, tapi kita mencoba masuk dulu kepada yang lebih pendek waktunya dan lebih personal ya. Jadi livability, kita menggunakan perceived index, lebih simple, actual snapshot. Kita tidak membandingkan kota berdasarkan persepsi penduduk, nanti kita pakai skala Likert, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan dari bagaimana baseline dari satu perencanaan kota ke depan. Dari fasilitas internasional, conference kita juga tahun lalu menjadi tuan rumah Kongres ISOCAP yang ke-55, termasuk yang terbesar kata ISOCAP dari sepanjang penyelenggaraan ISOCAP. Kita menghasilkan Jakarta Declaration. Jadi kita juga menghasilkan, mengumpulkan dan menghasilkan satu formula untuk teman-teman bisa jadi pegangan. Jakarta Declaration menjadi salah satu bahan untuk pelatihan wali kota se-Asia Tenggara ya, melalui platform ISOCAP Institute misalnya. Lalu juga kita akan mengeluarkan buku khusus terkait COVID yang di sebelah kanan, Perencanaan Kota Sehat dan Tangguh. Ini hasil tadi Pak Bobby sampaikan, IAP Talk banyak sekali gitu ya, dan ini kita kompilasi, mudah-mudahan bulan ini kita segera terbitkan, segera launchkan. Saya tidak tahu nanti di charge atau free, kita mengharapkan ini free saja supaya bisa dikonsumsi baik secara digital maupun secara hard copy. Lalu ada buku saku IAP 2020, tadi yang 10 bidang tadi akan mengeluarkan satu formula, apa inovasi perencanaan terkini, nanti editornya Bu Teti, ada Imung dan Pak Ridwan. Lalu ada rancangan SKKNI kita, Ahli Perencana Rinci Tata Ruang Perkotaan atau lebih dikenal dengan RDTR, dan ada revisi dari SKKNI yang sudah ada. Lalu ada buku 50 Planolog Indonesia, kita lagi meriset siapa saja Planolog Indonesia, dari UGM mungkin ada 3-5 orang, nanti kita tanya Pak Bobby ya. Dan
dan akan kita launch nanti di April 2001, ulang tahun kita ke-50. Lalu ada Galeri Karya Perencana Nusantara dari seluruh IAP di daerah akan mengusulkan satu karya mereka dan akan kita tampilkan pada acara ulang tahun kita. Dan yang terakhir mungkin proceeding temu ilmiah, ini nanti todongan saya dengan Pak Iwan. Nanti kita juga akan bikin temu ilmiah di sana dan mungkin kita akan bikin proceeding sama-sama dengan ASPI. Artinya harapan kami planning education and planning profession selalu bisa berkomunikasi dengan lebih intens. Dan ini kira-kira gambaran kita, kami ada 2.900 orang, bersertifikat 1.900, dan mudah-mudahan SKKN ini segera kita bisa kita bisa update. Saya rasa itu Pak Bobby, mohon maaf saya kalau terlalu cepat, karena saya ingin juga kalau bisa kita diskusi dan tanya-jawab dengan Bu Vicky dan Pak Iwan. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Andi. Luar biasa ya. Teman-teman semua yang hadir, just let me inform to you that ASPI, sekolah perencanaan itu sudah berusia 60 tahun. Because ASPI was first planning school in Indonesia was 1959. So last year was the 60 years old of the planning school in Indonesia. Dan IAP adalah berusia 50 tahun ya, IAP. Yes. Jadi saya kira dua institusi yang luar biasa penting di dalam urban planning di Indonesia itu sudah berusia cukup matang menurut saya. Paparan Pak Andi tadi saya kira sudah menggambarkan bahwa IAP sudah melakukan refleksi terhadap perannya selama ini dan mencoba bahkan berbagai inovasi untuk memperkaya tidak saja prakteknya, tapi juga teorinya, karena dari planning praktis juga bisa memberi masukan pada planning teori. Ya. Luar biasa ya. Dan ini akan menjadi menarik kalau diikuti dengan ASPI yang tadi saya katakan anggotanya sudah 74 prodi di seluruh Indonesia dan bagaimana kolaborasi antara IAP, ASPI, pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat luas bisa bersama-sama mengawal transformasi kota yang berkelanjutan di Indonesia. Pak Iwan, you have 15 minutes also. Ya, oke. Okay. Terima kasih Prof. Bobby atas kesempatan yang diberikan teman-teman semua, Pak Andi, Bu Vicky ya, dari mana sih universitinya Pak Bobby, Bu Vicky? Lupa ya. Dari Cornell. Oh, from Cornell ya. Mohon maaf Bu Vicky. Ya, dan teman-teman sekalian para peserta URF MPWK UGM tahun 2020. Saya akan mempresentasikan agak berbeda dari dua dan bahkan dari Pak Menteri juga. Jadi lebih kepada edukasi, ya, pembelajaran dan riset yang dilakukan di masa pandemi. Saya akan fokus di masa pandemi COVID-19. Kalau tadi kan ada singgungan sedikit dengan COVID-19, tapi mostly dalam general context ya, biasanya. Ya, oke. Ini saya share dulu. Ini saya. Moment. Oke. Okay. Sudah kelihatan? Pak Bobby, Pak Bayani. Oke ya. Ya. Oke, saya akan fokus karena waktunya terbatas. Saya usahakan 15 menit atau less gitu ya, supaya lebih ini intens nanti kalau ada diskusi. Jadi saya akan menyoroti tentang learning and research. Kenapa ini penting? Karena ya salah satu utamanya produknya kita itu ya di IAP tadi tempatnya Pak Andi ya. Kalau dalam proses pendidikan ada sesuatu yang kurang kurang untuk didapat, berarti nanti produk dari planner kita ya juga kurang kompeten. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa hasil dari survei kita di ASPI yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang saat ini berlangsung sejak bulan Maret, di mana kita mengadakan pembelajaran daring atau online. Ya, saya akan berikan pengantar sedikit apa itu pembelajaran online dan penelitian bidang PWK, tantangan dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Seperti sudah diketahui bersama bahwa
dengan adanya COVID-19 ini, paradigma pendidikan kita berubah ya, drastis. Di seluruh dunia terdampak sekitar hampir 1,3 miliar students yang ada di seluruh dunia. Tapi tidak hanya pada pendidikan, begitu juga dengan penelitian dan pengabdian masyarakat ya, karena kita di perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi namanya. Selain pendidikan, kita juga melakukan penelitian dan community service. So, jadi dari tradisional pembelajaran yang berbentuk classroom bertransformasi, terkonversi menjadi dalam bentuk e-learning, dan itu dilakukan secara massal. Di awal dari konversi model ini memang ada beberapa kendala. Sampai sekarang pun masih banyak kendala yang dihadapin. Nah, oleh karena itu nanti saya akan paparkan kira-kira di bidang PWK itu apa sih yang terjadi gitu ya. Oke, nah dari adanya pembelajaran e-learning ini, sekarang banyak sekali platform digital yang dipakai dan bermacam-macam. Selain itu juga bertambah kepada penelitian ya. Karena apa? Karena banyak sekali penelitian-penelitian yang mungkin terhambat dan juga harus berubah ini. Oke, jadi pertanyaannya akan saya sampaikan, yang akan saya juga presentasikan berhubungan dengan target pembelajaran dan bentuk penelitian. Ini sekilas saja, seperti disampaikan bahwa COVID itu sekarang masih ada terus. Kalau kita lihat dari hari ke hari, sekarang sudah di atas 2.000 terus gitu ya. Kelihatannya kita harus lebih beradaptasi dan juga ya harus ngikutin protokol ya, terutama di dunia pendidikan. Nah, ini kondisi yang ada sekarang ini, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, otomatis akan membuat dunia pendidikan itu ya shock ya, pertama tadi ya. Terus yang kedua juga menjadi kekhawatiran tersendiri, baik itu bagi pemimpin universitas dan juga sivitas akademika. Seperti disebutkan di sini, yang sebelah kanan atas, bahwa 89% rektor universitas itu atau presiden universitas itu mereka mengkhawatirkan kondisi financial future-nya, jadi kondisi keuangan di masa depan. Dan di satu sisi bahwa seperti contoh di Cina, di sini 180 juta student itu sekarang ya seperti di Indonesia juga ya, sekarang melakukan pembelajaran secara online. Ini saya sebutkan tadi dari data UNESCO, ya, ada 1,5 miliar student pada bulan April, dan pada bulan Mei sudah turun menjadi 72,4%. But kondisi sekarang masih berada sekitar 50-60% ya, karena tidak semua sekolah-sekolah bisa dibuka termasuk universitas. Jadi ada pembelajaran secara pergantian pembelajaran secara massal dari model luring ke model daring. Nah, mau tidak mau dengan adanya sekarang kita dituntut untuk ini tadi ya, bisa dalam konteks literasi, baik itu literasi data, teknologi maupun manusianya. Jadi sekarang yang terjadi ya, saya pikir kita apalagi dosen sekarang ya, yang sebelumnya tidak pernah sama sekali dan sekarang berkutat dengan model-model kuliah online, berarti secara tidak langsung kita harus belajar bagaimana menggunakan teknologi dan juga bagaimana kita bisa mengimprove diri supaya menguasai teknologi tersebut. Jadi kalau dalam konteks ini kita harus menguasai apa yang disebut dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Tadi sudah sampaikan ada model-model smart city ya. Kalau saya lihat TIK ini ya ada berbagai fungsi, yang pertama sebagai media, enabler, sayer, dan penghubung dan seterusnya. Saya percepat saja. Nah, ini ada beberapa hasil survei yang sudah dilakukan, yang pertama oleh UNESCO gitu, yang berhubungan dengan pembelajaran online. Yang kedua nanti dari kita yang kita lakukan di ASPI gitu ya. Yang menarik bahwa di sini disebutkan bahwa pembelajaran online ini pasti memberikan dampak yang sangat signifikan kepada institusi. Di sini disebutkan 59% gitu ya. 30% partially open ya. Bahkan ada beberapa negara di Eropa, di semester berikutnya itu melakukan yang disebut dengan hybrid system, ya,
sistem hibrid ya. Yang di lokal dia online, yang di luar dia offline. Dan dia juga berpengaruh terhadap jumlah student yang ini ya, yang apa yang enroll di masa pandemi ini. Oke, di sini disebutkan juga ya, jadi di merubah sistem, jadi di sini disebutkan ada distance teaching and learning. Jadi 67% kondisi dunia berubah drastis, di mana 67% itu melakukan distance teaching and learning. Oke, nah yang menarik yang kita lakukan di ASPI, terima kasih teman-teman ASPI yang sudah mengumpulkan data dari mahasiswa, dosen, dan pengelola. Ya, jadi di ASPI itu ada 9 koordinator wilayah terbagi menjadi di mana di dalamnya ada beberapa prodi PWK yang termasuk dalam korwil tersebut. Kalau dari responden ini kita temukan kita mendapatkan data dari 157 respon dari dosen dan mahasiswa itu sekitar 805 responden dari seluruh Indonesia. Nah, ini perangkat yang digunakan rata-rata menggunakan laptop, PC and so on gitu ya, koneksinya Wi-Fi. Yang sangat menarik itu adalah bahwa mahasiswa, kalau mungkin kalau dosen iyalah ada ekstra, mereka ada income ya, tapi kalau mahasiswa situ disebutkan lebih dari 80% itu mengeluarkan biaya yang cukup besar ya, 100.000 sampai 500.000 per bulan dalam rangka untuk supaya bisa tetap kuliah online. Dan 97% itu dari pribadi, dalam artian ya bisa dari orang tua atau jatah bulanannya dia pakai gitu ya. Tapi ya ini menjadi masalah tersendiri karena jadi extra cost jadinya. Terus selanjutnya aplikasi. Nah, aplikasi yang sering dipakai ini medianya adalah Zoom. Jadi ya karena mungkin koneksi ininya tidak banyak ya, makan gigabyte-nya. Jadi kalau diurut-urutkan memang ada tingkatan-tingkatan sendiri di mana mungkin Zoom ini lebih common dan lebih familiar dan juga tidak terlalu banyak memakan byte. Tapi selain itu banyak juga media-media lain yang digunakan. Nah, yang menarik adalah kendala yang sering dihadapi. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian sebagai seorang dosen pasti menemui kendala-kendala tersebut. Nah, dari survei kita di ASPI disebutkan bahwa sebagian besar itu kendalanya adalah kendala teknis. Adanya fasilitas terbatas, sinyal, dan juga ada di sini kalau di level student itu dosen sulit untuk mengontrol mahasiswa karena ya kita nggak tahu ya mahasiswanya ngapain gitu ya, sambil online tapi mungkin tidur gitu ya. Terus dari sisi mahasiswa merasa kesulitan berinteraksi dengan dosen maupun teman-teman yang lain, jadi berimplikasi kepada kompetensi yang akan didapat gitu ya. Jadi disebutkan juga di sini bahwa tidak tercapai kompetensi tertentu. Nah, ini yang dari hasil survei kita bahwa baik dosen dan mahasiswa itu sepakat bahwa kira-kira 60-80% itu pembelajaran online itu tidak begitu efektif, di mana mereka merasa bahwa ada beberapa kompetensi yang tidak tercapai. Nah, terutama di bagian hijau ini adalah keterampilan khusus, baik itu dalam model studio gitu ya. Dan dosen juga menyampaikan yang serupa gitu ya, bahwa hampir 60% keterampilan khusus itu tidak bisa tercapai. Nah, ini untuk saya ambilkan 3 contoh mata kuliah yang sangat terdampak gitu. Yang pertama itu studio. Studio itu lebih kepada kualitas data dan analisis, mereka sepakat, baik dosen dan mahasiswa sepakat bahwa itu yang paling terdampak gitu ya. Jadi ada dan selain itu ada juga capaian kompetensi per mahasiswa. Nah, selanjutnya kira-kira kalau itu diberikan ditantang untuk memberikan alternatif, apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Nah, di sini sebagian besar menjawab ya kerja tim tetap berjalan gitu ya.
Jadi diharapkan seperti itu kalau mata kuliah studio, supaya apa? Supaya tetap kompetensi itu tetap dapat dipenuhi. Begitu juga dengan kerja praktek, ya, mata kuliah kerja praktek jadi tidak optimal, ya. Jadi kualitas kerjanya menurun karena apa? Karena kita tidak bisa berinteraksi langsung. Nah, yang terjadi sekarang memang kerja praktek itu dilakukan juga secara daring, ya. Mungkin nanti akan kita survei juga nanti hasilnya output ataupun outcome dari kerja praktek secara daring. Ya. Tugas akhir juga demikian, banyak sekali tugas akhir mahasiswa itu yang di-convert menjadi penelitian dengan menggunakan data sekunder. Karena apa? Karena untuk perolehan data primer tidak memungkinkan dilakukan di lapangan. Oke, nah ini yang menarik ini. Ini bagian terakhir yang menarik. Jadi menurut dosen dan mahasiswa bahwa ya kelebihan pembelajaran dari itu memang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tetapi kalau ditanya apakah mereka setuju untuk dilanjutkan, yang menarik adalah sebagian besar dosen itu setuju malah, ya, yang sebelah kiri ini. Jadi 67,5% setuju untuk dilanjutkan secara daring. Dan 27,4% itu mungkin. Berarti kan kalau digabungkan mungkin itu kan juga bisa iya. Sekitar 90% hampir 95% itu setuju. Mungkin dosen lebih menikmati dengan daring, ya. Jadi dia bisa online di mana gitu, ya. Kalau mahasiswa malah kebalikannya. Jadi kalau digabungkan antara tidak dan yang mungkin ini, ya, sekitar ada 75%. Ya, jadi karena tadi mereka merasa tidak bisa mendapatkan ilmu secara penuh, gitu, ya, kompetensi secara penuh. Oke, ini beberapa hasil yang kita dapatkan. Ya, ini kondisi saja yang terjadi saat ini, gitu, ya. Jadi ya kalau kita belajar daring itu, kalau mahasiswanya nggak on cam itu, ya apapun ya kita nggak tahu yang mereka lakukan, ya, apalagi tidur, lagi makan, apa dia tinggal lagi main, apalagi mandi, gitu, ya. Oke. Sekarang ke penelitian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Vicky dan Pak Andi, begitu juga Pak Menteri, model-model. Saya nggak akan ke sana karena sudah spesifik dan banyak bervariasi, gitu, ya. Cuma saya ngambil aja satu cuplikan ini dari nanti ISOCAP yang katanya diundur, yang mungkin nanti akan dilakukan secara daring. Jadi di sini sangat spesifik sekali yang berhubungan dengan pandemi, gitu, ya. Ada berapa pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Nah, yang menarik juga di sini adalah pertanyaan di dua dari bawah. Should planners focus on the physical form and the material elements of the city? Yeah. Atau mereka juga should take action on the economy, society, culture, governance, and politics. Jadi dalam konteks ini, penelitian di masa pandemik ini ya bukan hanya berhubungan dengan aspek fisik saja. Ya, saya sangat sependapat dengan begini, ya. Oke, ini yang nanti akan dijadikan topik yang dibahas di dalam ISOCAP di Doha nanti. Nah, ada pertanyaan menarik juga tadi juga disampaikan beberapa poin, gitu, ya. Bagaimana dalam konteks rural urban, gitu, ya. Jadi di tengah-tengahnya ada peri-urban. Karena apa? Karena kalau kita mau meneliti di bidang ini banyak sekali kita akan bisa lihat dari sisi demografinya, movement, karena migrant worker itu secara besar-besaran kembali ke rural. Terus mereka di rural ngapain, gitu, kan? Terus aliran keuangan juga, financial capital, information, and natural. Dan ini menjadi kesempatan atau peluang kita untuk dapat menjadi bahan penelitian, gitu, ya, yang tidak melulu concern pada aspek fisik. Oke, nah ini saya mencoba untuk memberikan informasi kira-kira penelitian apa yang sudah pernah dilakukan di masa pandemi ini yang berhubungan dengan urban transformation. Nah, setelah saya cek dari data Scopus, saya ambil Scopus karena Scopus lumayan lengkap dibanding yang lain. Ternyata hanya ada 4 artikel jurnal yang berhubungan dengan urban transformation di era COVID ini, penelitian tentang urban transformation, ya. Dan tidak semuanya
Jadi kata-kata COVID itu hanya disinggung sedikit, tapi isinya itu sebetulnya ya agak berlainan, tidak sesuatu yang sangat relevan dengan COVID ya. Mungkin karena COVID, jadi supaya lebih menarik dan cepat gitu ya dikasih kata kunci COVID. Nah, spesifik urban transformation dengan COVID-19 sampai saat ini untuk tahun 2020 sampai bulan Agustus hanya ada 4 artikel jurnal yang terpublish gitu ya. Nah, saya mencoba mengekspan lebih besar lagi dalam konteks yang lebih general antara cities dan COVID-19. Karena apa? Karena ini menarik sebetulnya ya. Dari hasil searching saya, ada 129 artikel jurnal yang fokus indeks, dan itu tidak ada satupun diproduksi dari Indonesia. Gitu ya. Yang mendominasi dari US, China, and UK. Ya, jadi kalau kita lihat ini afiliasinya negaranya kemana saja gitu. Kalau kita lihat China juga beberapa, tapi yang paling banyak networknya adalah dari Amerika. Yang kedua by authors. Yang menarik lagi kalau by authors, kalau kita lihat nggak ada satupun yang berbau-bau nama Indonesia ya atau nama Western ya. Ini berbau-bau ya itulah ya Asia Timur ya. Jadi bisa jadi dari Jepang, dari China yang paling banyak, dan mungkin juga berbawa dari Korea. Yang menarik lagi, walaupun namanya seperti itu, ternyata afiliasinya itu di luar China sebagian besar. Jadi institusinya itu kalau saya ambil sampel di sini, ada satu di Urban Planning and Policy dari University of Illinois, dari Chicago, dan juga ada satu lagi kalau dari Inggris, dia banyak ininya dari University of Sheffield ya. Jadi walaupun namanya itu, tapi yang dia afiliasinya bukan dari Cina persis. By keywords, nah ini yang menjadi menarik, bagaimana kita nanti bisa meneliti di bidang itu tadi urban transformation, or urban planning, or whatsoever gitu ya. Ternyata sebagian besar penelitian itu berhubungan dengan health, ya, healthy cities, ya, disease, and so on gitu ya. Yang sangat ini sekali berhubungan dengan urban transformation, berhubungan infrastructure, people and so on, itu kelihatannya masih minim. Dan ini menjadi peluang kita untuk bisa lebih memperdalam itu. Karena apa? Karena di sini masih sedikit sekali. Kalau kita ambil city, kata kuncinya dia kemana-mana. Ke virusnya, ke transmisi disease-nya, ke air pollution, and so on. Nah ini kalau kita lihat dari sumber jurnalnya yang dari artikel tadi, yang menarik itu bahwa semua jurnal itu didominasi ya itu tadi konteks disease ya. Sedikit sekali yang berhubungan dengan bidang PWK. Yang paling banyak itu yang pertama dari sustainability dari Switzerland, MDPI publisher. Yang kedua dari environment, development, and sustainability dari Springer. Nah ini menjadi salah satu potensi juga buat kita. Oke, sebagai penutup sedikit tantangan yang kita hadapin bahwa saat ini COVID-19 itu bisa kita jadikan sekaligus sebagai peluang untuk adaptasi. Adaptasi di bidang apa? Di bidang TIK dalam konteks pembelajaran. Dan sehingga nanti suatu saat bahkan di masa yang akan datang bahwa pembelajaran online itu menjadi kebutuhan tersendiri di masa depan. Tapi di satu sisi, nah kita juga harus bisa bagaimana sih model pembelajaran yang efektif yang bisa kita create supaya pencapaian atau pemenuhan kompetensi itu dapat tetap dipenuhi, gitu ya. Karena tadi dari survei ternyata sebagian besar kompetensi tertentu itu tidak bisa dipenuhi. Dan kita juga mempunyai peluang yang masih banyak untuk penelitian di bidang PWK berhubungan dengan COVID-19. Ini sekilas tentang ASPI, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Bobby, ada 74 sekolah perencanaan, gitu ya. Tetapi sebetulnya sudah ada beberapa lagi yang ngantri, yang mungkin nanti akan kita, dan akan bertambah di tahun 2021 ketika kita akan membuat mengadakan kongres. Jadi masih ada beberapa prodi S1, mungkin prodi S3-nya Prof. Bobby dan prodi S3-nya kita juga di Undip. Di Undip kita agak lebih duluan dari Prof. Bobby, tadi disampaikan Pak Dekan masih di Senat Akademik, kalau kita sudah selesai di Senat Akademik. Bro. Jadi ya ASPI dibagi 9 wilayah. Ini persebarannya, yang paling banyak pasti di sini, di Pulau Jawa. Baik, Pak Iwan. Oke.
Itu saja, terima kasih dari saya, Prof. Bobby. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, tepuk tangan ini. Kalau luring kita bisa tepuk tangan meriah untuk Pak Iwan dan juga Pak Andi dan Bu Victoria. Mbak Yani, Bu Yani, kita boleh mundur ya, 15 to 20 minutes ya. Paling tidak, paling terlambat 12.30 lah. Tapi saya kira begini teman-teman, tiga penyaji tadi luar biasa. Salah satu yang menarik adalah apakah pelajaran yang penting bisa kita dapatkan dari pandemi COVID-19. Pak Andi mengatakan kebutuhan, mungkin standar-standar baru perencanaan. Pak Iwan mengatakan mungkin kita perlu merevisi, mentransformasi model-model pembelajaran ke depan. Bu Vicky, saya mengatakan terminologinya, jangan mau ditipu, don't get distracted. Jadi memang pandemi membawa banyak perubahan, tapi kita diingatkan Bu Victoria, kita juga masih mempunyai banyak persoalan-persoalan basic services yang harus kita penuhi. Dan isunya adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi besar-besaran apabila yang basic need itu belum tercukupi. Ini saya kira rangkaian yang simple, tapi menurut saya powerful dari tiga penyaji ini. Bu Yani, mungkin gimana ini? Ada tanya-jawab, kalau nggak salah di chat udah banyak ya. Dipilih aja Bu Yani, dibacakan supaya efisien waktunya. Ya, saya bacakan ini ada beberapa pertanyaan yang dipilih, jadi mohon maaf kepada Bapak-Ibu sekalian yang pertanyaannya belum sempat terjawab di seminar ini, barangkali nanti bisa di forum yang lain ya, seperti itu. The first two questions are for Prof. Victoria. The first one is rural planning development to minimize gap in social, economic, culture shock, and any other externalities. Does it mean that urbanization should be regulated to maintain equality and equity? And then the second one, this is pretty interesting. Is it possible for developing countries to achieve low carbon transition in urban areas while at the same time they have to deal with alleviating poverty, slums, and inequality? So these two are for Prof. Vicky. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya untuk Pak Andi. Ini ada beberapa pertanyaan, itu saya rangkumkan begitu ya. Intinya pertanyaannya ini terkait dengan ukuran kota gitu. Jadi untuk masa depan perkotaan di Indonesia ini, apakah akan terus berkembang ukurannya atau memilih untuk sesuai dengan kemampuan masing-masing? Karena mau tidak mau urbanisasi ini tidak terelakkan seperti itu. Dan kira-kira bagaimana gitu ya fokus untuk kota-kota yang basisnya ini pesisir seperti itu. Jadi pesisir dan pulau-pulau kecil ini kira-kira jika nanti berkembang ini seperti apa gitu ya. Dan mereka ini, kota-kota kecil ini masih saja memiliki juga banyak permasalahan terkait dengan permasalahan kepadatan penduduk dan juga basic services seperti itu. Kemudian Pak Iwan, di sini ada pertanyaan untuk Pulau Madura, ini terkait dengan rural development, tadi itu juga disinggung ya, antara urban-rural seperti itu. Di sini ada yang bertanya, untuk contohnya Pulau Madura di Jawa Timur, ini banyak sekali sumber daya alamnya, seperti itu ya. Kemudian kira-kira bagaimana gitu ya, mengelolanya, atau mungkin riset-riset yang strategis yang terkait dengan pengelolaan Pulau Madura, ini seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, untuk pendidikan spatial planning sendiri, itu ke depannya prospeknya seperti apa, Pak? Ini dulu kan banyak bertransformasi juga ya, dari yang teknik, sarjana teknik, kemudian ada sekarang juga sarjana teknik perencanaan wilayah dan kota, seperti itu ya, gelarnya ini ada shifting seperti itu. Nah, ini ke depannya seperti apa? Ini yang kita multidisiplin ini prospeknya bagaimana? Mungkin itu pertanyaannya Prof. Bobby yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Vicky, adil nih tiga pertanyaan untuk tiga pembicara. Silakan masing-masing. Yeah, I was just looking in the chat at the first question. I wasn't sure. I totally understood it.
I think it's about the relationship between rural and urban, and you know, there being this symbiotic relationship between how urban areas develop and how rural development happens. I don't really know the answer to that, so I won't speak to what I don't know. But I, the second question I thought was sort of a very timely question in terms of, you know, how can you have kind of this low carbon transition and then also have sort of the economic growth and productivity that, you know, one aspires to alleviate poverty. And, you know, I remember this so much with like COP21 and all of the COP conferences. This is always the issue, right? Between the global north and the global south, there's this tension. I mean, I think it's just, again, I don't have a really succinct kind of soundbite politician type answer. I think this is the issue of our time though. I think this is the challenge for all urban planners. I mean, when I, at the end of my presentation, when I said, don't look to the infrastructure systems of the global north, I mean, part of the issue there is we're having so much sort of deferred maintenance and decline of our large infrastructure systems that need to be rebuilt. And so we also need to look to providing core services and providing trunk infrastructure in less carbon intensive, less water intensive, less energy intensive ways. And so the innovation that's needed in cities in the global south that are rapidly urbanizing, that are building out, that are expanding, is you know, not a dissimilar type of innovation that we need in the global north. We can't afford to rebuild those same systems that need to be, you know, we have horrible stories about the water in Flint, Michigan. I'm sure these stories get back to Indonesia. We have horrible problems with our infrastructure failing now. So I'll just stop there. I don't want to take up all the time. Ya, terima kasih Ibu Vicky, Victoria. Pak Andi mungkin ya. Ada menarik itu pertanyaannya. Ya, jadi kan selama ini kalau ini dari perspektif praktisi dulu ya Pak Bobi ya. Kan ini loh, tolong dibuatkan rencananya gitu. Tapi kita nggak pernah mendiskusikan sebenarnya sebelum kita merencanakan area itu. Bahkan di RDTR saja saya sering mengkritisi gitu ya. Ini RDTR-nya mau berapa luas sih gitu ya? Apa 10.000 hektar yakin bisa dikerjakan? Atau cuma 5.000, 3.000 hektar supaya dia bisa lebih detail dan menarik investasi dan seterusnya. Jadi ini terkait tadi dengan ukuran tadi. Sebenarnya apa di balik behind the scene-nya kan buat apa sih kita investasi miliaran untuk rencana di situ gitu? Kalau ternyata kita tidak bisa menarik investasi infrastruktur, tidak bisa mensejahterakan orang di situ, tidak bisa buka lapangan kerja, jadi ngapain kita buat rencana di situ? Itu sebenarnya yang dibalik ukuran kota itu. Jadi kalau kita sudah punya data dari 514 kabupaten kota kita, kawasan perkotaan kita, kita kemudian bisa argue. Itulah makanya perlu, bukan hanya IAP ya, tapi Pak Bobi dan teman-teman, Mas Iwan dan teman-teman, supaya kita bisa meluruskan. Ini kan yang ada bikin 300 RDTR, 500. Ya, kami sebagai IAP happy-happy aja. Tapi kan itu bukan itu yang kita cari. Tapi bagaimana meyakinkan stakeholder, investor, bahwa memang area itu yang paling banyak gulanya. Dan kemudian kita bisa membuat satu efisiensi. Jadi tujuannya ukuran itu ke efisiensi. Persis juga dengan yang tadi kota di pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya nggak habis pikir, kalau kayak Batam itu semua pemakaian lahannya dibawa sampai ke pulaunya aja. Padahal justru air hujan itu bisa diserap karena ada hutan di tengah pulau itu. Kalau hutannya udah semakin tereduksi luasannya, bagaimana waternya? Oke, Pak, bisa pakai desalinasi. Dan itulah increase cost investasinya. Dan kemudian masyarakat kelompok rentan tadi tidak bisa untuk diberi akses karena terlalu mahal. Apakah itu pembangunan dengan rencana-rencana yang kita buat? Makanya kita bertanya dulu, sebenarnya kita ini perencana ini mau rencana buat siapa? And that's a critical point-nya kalau menurut saya. Jadi inline tadi dengan Prof. Victoria sebenarnya, kembali lagi ini ke esensinya. Ukuran dan delineasi itu kan hal basic, tapi menurut saya harus segera ditentukan. Karena saya khawatir sekali kalau kita akademisi, profesi hanya diam, membiarkan pemerintah memberikan A, B, C, D tanpa kita kritisi. Kritis itu bukan menghambat ya, bukan kemudian, oh nggak setuju, bukan, tapi memberikan satu pendapat keahlian bahwa, hey, what you do
is something useless or akan tidak efisien dan seterusnya. Kira-kira itu Pak Bobby. Jadi saya Pak Nini mengingatkan Bu Vicky ya, Bu Victoria, I think you mentioned about the importance of locality, contrasting antara national vision dengan city to city vision. Ini saya kira penting seirama dengan local autonomy, desentralisasi di Indonesia, keragaman di Indonesia, bahwa metropolitan urban area tidak selalu jawaban tunggal terhadap berbagai ragam persoalan perkotaan. Jadi small island, small city, coastal city, dan sebagainya yang masing-masing punya locality harus dibangun. Dan saya kira ini Pak Iwan, ASPI pernah sepakat, bagaimana 74 program studi dan lebih yang akan bergabung di ASPI itu masing-masing mempunyai fokus perhatian dan mungkin bahkan mengembangkan teori-teori lokal yang bisa seluruhnya akan membangun satu new urbanism yang khas Indonesia, yang Pak Menteri tadi juga saya katakan ada aspek culture yang penting. Pak Iwan, silakan. Apa jauh ASPI sudah merespon berbagai kebutuhan untuk riset-riset yang lebih pada understanding locality, ya, dengan keragaman lokasi geografik dari peserta ASPI. Pak Iwan? Ya, terima kasih Prof. Bobby. Jadi kalau saya ya challenge itu ya, saya malah tertantang itu gimana nanti program-program yang Bappenas tadi ya, yang potensial research itu bisa kita rangkul gitu ya di Bappenas bersama IAP. Itu potensi sekali gitu ya, karena berbagai macam dimensi yang masuk dalam lingkup itu tadi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, kalau berhubungan dengan Madura ya, tadi sudah disampaikan Prof. Bobby lah. Kalau saya tadi kan menyampaikan dalam konteks rural urban linkage gitu ya. Jadi kalau kita melihat urban linkage ya kita lihat potensi di di satu wilayah gitu. Apa yang menjadi faktor dominan, apa yang menjadi produk dominan. Nah, itu yang kita galakkan, kita bangun supaya itu menjadi pendongkrak lokal. Ketergantungan terhadap sumber daya di pedesaan itu kan memang sangat tinggi untuk daerah perkotaan. Dalam konteks aliran itu tadi, ada aliran money, aliran IDIS, natural preservation, and so on. Nah, itu yang harus diinikan gitu ya, dalam konteks lokal. Nah, yang menarik tadi pertanyaan ini, apa yang planologi itu ya. Tapi terus terang karena saya itu bukan angkatan yang terlalu senior, jadi saya nggak tahu ceritanya gimana itu dulu. Mungkin Prof. Bobby itu ya. Tapi yang pasti ke depan, jadi saya ingat sekali waktu itu kenapa kita di dalam klausul untuk ahli ya, Permenpan RB, itu kita masuk dalam ahli tanaman. Itu Pak Andi pasti ingat itu ya. Ahli tanaman, kenapa? Karena di situ mungkin bacanya ya planologi itu ya. Jadi ilmu tentang tanaman gitu, makanya orang sana, wah ini ilmu tentang tanaman, jadi ahli tanaman gitu ya. Tapi bukan itu saja, sebelumnya memang sudah jadi SPWK gitu ya. Jadi, nah kita juga agak dilema juga sebetulnya ketika kita mau akreditasi misalkan gitu ya. Akreditasi internasional itu tidak ada spesifik yang menyebutkan kita di bidang ilmu itu. Anda di bidang matematik, biologi, engineering, or apa gitu ya. Nah, selama ini kan kalau kita mau ini kan kayak engineering. Tapi engineering itu nanti mereka menuntut ada nggak kurikulumnya yang engineering gitu. Padahal di kurikulum kita kan misalkan matematika, aljabar itu sudah agak hilang gitu ya. Nah, itu yang jadi tantangan kita bersama. Tetapi memang sesuai dengan SK Menteri gitu ya, dari untuk rumpun ilmu kita masuk dalam applied science, di applied science, terapan yang masuk dalam arsitektur, perencanaan, dan desain, tidak spesifik engineering, dan gelar kita spesifik SPWK. Dan kalau menurut saya ya, kalau sudah SPWK kan spesifik bahwa kita memang perencanaan wilayah dan kota gitu, ketimbang ST gitu ya. Karena apa, ST itu kan bisa kimia, nanti ditanya lo kok PWK gitu kan, agak ini juga. Tapi yang cerita planologi saya nggak tahu lah gimana tuh produk itu. Saya kira begini Pak Iwan ya. Tadi Pak Menteri dan Bu Victoria sudah mengingatkan bahwa satu aspek penting dari transformasi perkotaan adalah multi aspek dari transformasi itu sendiri. Maka saya kira yang penting bagi kita adalah untuk mengawal transformasi perkotaan yang berkelanjutan tidak cukup dibutuhkan aspek
dan PWK yang mau tidak mau selama ini terbebani oleh domain physical aspek dari city and region. Diperlukan bidang ilmu lintas multidisciplinary untuk mengawal agar transformasi kota berkelanjutan bisa dilihat dari banyak aspek. Saya kira ini satu hal yang masing-masing perguruan tinggi harus mengupayakan kerjasama, kolaborasi, bahwa riset mengenai perkotaan itu tidak hanya domain, tidak hanya milik, tidak hanya haknya orang-orang arsitek dan perencanaan kota, tapi juga terbuka untuk kajian berbagai multi lintas disipliner. Bu Yani, sudah jam 12.31, saya khawatir molarnya terlalu lama, atau kita minta saja tiga pembicara untuk membuat catatan akhir ya. Mbak Yani, gimana? Ya, Pak Bobby, karena mengingat waktunya juga, mungkin bisa closing remarks dari masing-masing pembicara. Oke, baik. Kalau begitu, saya balik ya urutannya. Mungkin Pak Iwan dulu, Pak Andi, lalu Bu Victoria untuk memberikan short closing remarks ya. Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih, Pak Bobby. Singkat saja, closing remarks dari saya. Berhubungan dengan pendidikan di masa pandemi ini, itu akan menjadi tantangan kita. Bagaimana kita menemukan inovasi pendidikan supaya anak-anak didik kita, terutama nanti yang akan jadi planner, itu dapat tetap terpenuhi kompetensinya, ya, terutama kompetensi khusus tadi. Sebetulnya kalau kita lihat di surat edaran dari Kemendikbud, ya, untuk studio itu diperbolehkan sebetulnya. Jadi ada SOP-nya ya itu. Jadi diperbolehkan. Cuma itu tadi ya, bagaimana universitas menangkap edaran SOP itu tadi. Jadi tergantung dari lokal universitinya. Yang kedua, untuk research, saya pikir banyak sekali ini potensinya ya. Karena itu belum kita gali betul di Indonesia itu sebetul apa, bentuknya seperti apa yang berhubungan dengan COVID-19. Dalam konteks urban transformation, gitu ya, berhubungan infrastruktur, dan banyaklah yang pasti itu berhubungan dengan konteks sosial jadinya. Itu saja dari saya, Pak Bobby. Ya. Yang riset tadi menarik, Pak Iwan. Teman-teman, saya melakukan riset kecil mengenai social obedience. Ya. Bagaimana perilaku masyarakat di pabrik, dan dari 2.500 pengunjung Malioboro, 30-40% yang mengikuti protokol kesehatan menggunakan tanpa masker. Ya. Jadi yang mengikuti hanya 70% mengikuti protokol kesehatan dengan masker dan menjaga jarak. Itu kajian singkat mengenai social obedience di Malioboro. Pak Andi, silakan. Ya, makasih Pak Bobby. Jadi kalau saya cuma ada dua hal juga. Yang pertama, bahwa practical knowledge yang teman-teman IAP kerjakan biasanya akan melahirkan satu persoalan dan juga solusi-solusi praktis gitu ya. Yang ini jarang kita bahas di tataran akademisi gitu. Jadi next mungkin kita minta mereka, para team leader, mau RTR, WRDTR, mau RPJM untuk share apa sebenarnya dalam mereka dan bagaimana mereka mengatasi itu. Untuk kemudian tadi saya setuju mendukung Pak Bobby ya, agar ada teori-teori, mungkin mid size ya, jadi nggak teori yang apa yang sudah full gitu, jadi mid konsep saja. Jadi kita pun bisa kemudian mempublikasikan dan menyebarkan ke anggota kita. Jadi tidak ada kesalahan yang diulang berkali-kali. Itu yang paling penting. Jadi urban forumnya Pak Bobby ini bisa jadi salah satu tools Pak dan platform yang IAP juga akan sangat senang sekali untuk mensupport itu. Kita juga ada IAPDIY kan Pak ya, ada Mas Agam, Pak Agam di situ, dan kapanpun Bapak butuh untuk kita berkolaborasi, kami akan sangat mendukung. Dan yang kedua, yang terakhir, kalau menurut saya bagi teman-teman yang berpraktek sebagai perencana, jangan segan-segan juga membaca paper-paper dari teman-teman riset gitu. Karena saya tidak pernah ketemu sama satu acara, baik pemerintah atau siapa, yang pembicaranya dilihat dari Google Scholar atau indeks risetnya. Selalu dari, oh orang ini sering tampil di TV, atau ah Pak Andi ini sering tampil di apa ini namanya, platform-platform begini. Sebenarnya kalau kita
jeli, ada banyak sekali akademisi kita mau di Scopus, mau di platform yang kita bisa ajak bagi anggota-anggota IAP untuk bisa ajak sebenarnya bagaimana untuk apa mengatasi masalah-masalah setempat. Jadi jangan terlalu terpaku dengan data yang ada, tapi lihatlah tujuan kita di sana ngapain, dan kemudian lihat praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat, oleh pengusaha setempat, dan kita empower itu sebenarnya. Jadi jangan menyerah ketika selalu masalah klasik data itu, dan saya pikir era itu seharusnya sudah kita tidak diskusikan lagi. Kita berangkat dari apa yang dibutuhkan, dan kita cari sendiri. Karena kita yakin ada banyak praktek yang sudah ada di sana. Tetap semangat, dan saya pikir terima kasih Pak Bobby dan teman-teman UGM, Mbak Yani juga, sebenarnya kami juga teman lama ini, baru ketemu lagi di sini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Thanks, Pak. Should I go, Ibu Yani? Oh iya. Yeah. Terima kasih, Pak Andi. Silakan, please, Prof. Vicky, for the closing remarks. No, I was thinking about sort of, maybe some important things that I didn't really have an opportunity to discuss that Bobby kind of laid out, what Bobby laid out in the beginning, and just sort of linking this back to COVID and the new normal. And I think, in some ways, a lot of the messages that I wanted to communicate in my short presentation, I had in my head from doing the case study work pre-COVID. And I think in some ways, sort of the urban inequalities, the interconnectedness of us all, all of you in Indonesia and all of us globally, all of that to me is just clearer now in the context of COVID. And I think one thing, maybe one kind of hopeful thing we could take out of this tragedy is just sort of the collective global capacity to change how we live, to change how we work, to engage in international dialogue about something that affects people across socioeconomic status. Like people talk about how the virus knows no boundaries between rich people and poor people across different nationalities. So to me, I think, gosh, why was it before COVID, we would talk about climate change, we would talk about these issues, and it's like, no, we can't do things differently. We can't change the calendar, the academic calendar. We can't go to school in a different way. We can't have these meetings online. And then this happens, and everything changes so rapidly when there's that kind of focus. And so I think what we need to do as urban planners is take that capacity and that focus and apply it to what we think are sort of the most pressing entrenched urban problems. So issues of inequality, issues of climate change, the same focus. I just hope we can harness that internationally and bring that to bear on our problems. But I don't want to talk too much. But I wanted to thank all of you for this opportunity to address you. It's been a while since I've actually done field work in Indonesia. So it's really nice to see everyone and to see how big. I remember actually when the planning program got started at Gajah Mada, I went to some of those meetings with Bobby in the very beginning when the department was starting. We had like a little retreat up in Sleman. I think it was like a sort of up in Sleman. We kind of had a retreat about the curriculum. So yeah. it's just really amazing to see how dynamic and how many people attend these and the dynamic conversations and the wonderful presentations. That, and it's just amazing to see all the urban planning and urban research and scholarly work going on. So thank you. Thank you very much, Prof. Vicky, Prof. Victoria. Thank you once again to all of the speakers. Terima kasih banyak Pak Andi, Pak Iwan, sekali lagi atas kesempatannya. We have a very interesting discussion this morning. And it's so pity that we cannot discuss in a long time, maybe next time we can meet again and we can have another discussion. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, ini mohon maaf karena Prof. Bobby ada masalah teknis sehingga harus mencoba untuk terkoneksi kembali. Tetapi alhamdulillah, nah ini Prof. Bobby baru terkoneksi. Tadi sudah selesai, Pak, untuk closing remarks dari masing-masing pembicara, dari Pak Andi, Pak Iwan, dan juga Prof. Victoria. Prof. Bobby, mungkin ada closing remarks juga dari Prof. Bobby, dipersilakan.
Silakan Pak Bobby. Masih di mute Pak Bobby. Ya, Pak Bobby bisa di mute, unmute. Ini contoh kita terkendala sedikit kadang-kadang teknologi, tapi terima kasih semuanya sudah lancar. Hanya bagian akhir saja yang saya missing ya. Tapi saya kira Pak Adi tadi saya ingin komen apa yang dilakukan IAP sudah on the right track, saya kira luar biasa. Dulu saya pernah mengatakan bagaimana ASPI juga berperan mendidik reflective planners, perencana yang tidak menjadi robot-robot, tapi juga selalu reflektif memberikan masukan pada teori dan praktis. Bu Victoria luar biasa, terima kasih remindernya antara optimis tapi juga memberikan catatan-catatan back to basic, jangan diapusi, jangan mau ditipu, dan sebagainya, luar biasa. Teman-teman semua, para peserta seminar hari ini, jangan lupa sebagian isu yang tadi muncul juga akan didiskusikan lebih lanjut bulan depan. Bulan depan topiknya luar biasa, yaitu planning in the era of disruption. Kita tadi sudah bicara mengenai inovatif, disruption, dan sebagainya. Kita mengalami pandemi dan sebagainya. Mari kita diskusikan lebih rinci bulan depan pada September mendatang. Terima kasih sekali lagi Bu Yani, terima kasih pada Bu Victoria, Pak Andi, Pak Iwan, dan Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semua. Pamit ya. Ya, sampai bertemu lagi. Sehat-sehat. Terima kasih Bu Vicky. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih sekali semuanya, luar biasa. Jadi puncak pesertanya 350-an berapa kalau nggak salah. Ya. Lalu di bagian akhir 299 berapa. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu lagi di diskusi bulan depan. Jadi Bu Yani menarik, kalau kita lihat pesertanya beragam ya, dari profesional, dari pendidikan tinggi, dan pemuda juga banyak. Pertanyaan yang memang mungkin sebagian merefleksikan persoalan mereka. Jadi tantangan bagi ASPI dan IAP untuk melakukan program-program kolaborasi dengan pemda yang selama ini sudah bisa kita ke depan masih terus dilakukan atau dipererat. Iya, iya Pak Bobby. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari Bapeda daerah. Salam semuanya teman-teman yang sudah kenal maupun belum. Kita membangun jaringan baru dimulai dengan 350 lebih jaringan. Bahkan yang daftar 700 berarti itu adalah jaringan kita semua. Yeah. Awal transformasi perkotaan yang dilakukan di Indonesia ke depan. Terima kasih, ini Pak Gunung. Satu awal, kebetulan pas di usia 75 tahun kemerdekaan, saya optimis akan diikuti dengan kolaborasi ke depan yang luar biasa. Terima kasih, ini mahasiswa-mahasiswa PWK juga banyak yang ikut. Isan, Pak Gunung, Bapak Ibu dari pemerintah daerah, terima kasih. Dari IAP Kalimantan Selatan tadi ada juga. Ya. Dari teman-teman praktisi ada banyak juga Pak yang ikut, rekan-rekan praktisi, konsultan. Ini seperti Bu Yani sejak awal pandemi. Itu ada teman-teman pemerintah daerah di berbagai tempat Indonesia untuk mengakses knowledge informasi. Yeah. Dan itu terpresentasikan melalui puluhan atau ratusan webinar